Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hoi, Hoi Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on, on the weekend. Ini Emang, emang internasional ini. Tamunya? Sangat internasional. Karena? Eh, jelas internasional. Udah nggak bisa dipungkiri lagi. Ya, kita pungkanan. Nah, udah nggak bisa dipungkiri lagi. <laughs> iya, iya. iya. Internasional. Secara fitrah dia udah internasional. Yes, secara <laughs> secara fitrah, darah Dan darah udah. Secara darah internasional. Gabungan dua negara. Ah, bener. Gabungan dua negara ada di Indonesia. tiga ya, jadi, jadi bener. Jadi tiga negara. Yes, 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 yes. Sangat internasional. Siapakah dia? Nah, ya udah si dia. 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 Ini udah ketahuan dari thumbnail. Iya, udah. Kalau iya. ini emang nggak bisa surprise ya? Nggak oh, ya. bisa. Kalau YouTube ini karena nggak bisa lu dimarahin sama pakar branding Oh, uh, Diri. oh Diri. Kenapa? Diri yang saya kasih solusi. Kenapa dia? Dia selalu bilang ngapain opening masih pakai opening Selamat datang di acara ini. Ada thumbnailnya, ada tulisannya. Sebelum ngeklik orang udah tahu nama acaranya apa. Ngapain disebutin lagi? Langsung mulai aja. Dimarahin lu sama pakar branding. Iya, pernah nonton video dia. Udah pakai thumbnail udah ah ini udah tahu ceritanya. Hmm. Hah? Misalnya thumbnailnya lo sama gue uh -huh. sama bintang tamu ini. Yeah. Pasti lihat ah ini mah gue udah tahu ceritanya. Ah, iya bisa Malah jadi lewat jadinya. Terus, masa ada ditunjukin juga? Ya udahlah kita <laughs> sudahi aja ya sampai sini. Oke, okay, ini dia Bocum Ahmad. Halo, halo, halo. Ya ternyata dibacanya Bokum, Bokum maksudnya. sebenarnya dan uh. itu Marga. Oh itu Marga. Itu Marga. Ahmad nama nama. Ahmad lo jadi... nama nama kucing. Oh jadi oh. kalau bokap nyokap lo manggil lo Ahmad. Ahmad. Secara tulisan Ahmad duluan. Ahmad duluan. Ahmad Nuhu... bukan Ahmad Nuhah Mahadi Bokum. Tapi kalau <laughs> di kita tuh Bokumnya dulu kalau di paspor dan lain-lain Bokum dulu kan kalau di sana kan Marga dulu baru oh. nama. Oh. Tapi nama depan lu kalau nggak ada bokumnya kayak orang Indonesia aja ya. Ahmad, Ahmad Nuh Nuh, nuh Hadi. Hadi. Tuh, Ahmad Nuh Hadi. Kayak Hadi, orang Indonesia. Hadi. Tapi Hadi. ada yang anehnya. Jadi nama gue tuh Ahmad Nuh Hama Hadi. Kalau di sana Ham, Hama tuh Hama tuh Hamad. Dulu gue waktu sekolah, nama lu Hama. Oh. Virus dong apa namanya? Kuman dong. Iya, iya. iya. Hamanya, Rangga. hamanya ini yang ganggu. Oh. Hamanya oh ganggu. <laughs> Emang Hama Emang ganggu, ganggu, kan? ganggu sih. Kalo, <laughs> 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 iya. <laughs> <gaksi> Hama ganggu sih bener. Iya. Apa tadi Ahmad <gaksi> <gaksi> Ahmad Nuh Hamahadi. Bohum. Nuh Hamahadi. Ahmad Nuh Hamahadi. Nuh, Nuh. Nuh Hanabi. <gaksi> Hamahadi, Hamahadi. Enggak pokoknya Nuhnya Nuh nama Nabi. Nuh nama Nabi. Oh. Cuman di sana tuh saya Noho. N O U H O U. Untuk nuh. untuk bilang nuh. nuh itu tulisannya seperti itu. Betul. Kalau di Inggris Noah gitu. Iya, benar. Noah. Oh. Iya, iya. Berarti kalau di sono Ariel jadi Ariel Nohu. Arol. <laughs> jadi Arol. Arol. Karena nyokap gua namanya kan Fatima kan kalau di sini kan. Kalau iya. di sana tuh Fatumata. 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 Tapi maksudnya Fatima maksudnya juga. Maksudnya Fatima. Bacanya Fatumata. Fatumata. Artinya tuh Fatima. Oh. Gitu. Oh. Tapi lu waktu ke Indonesia mengenalkan diri lu siapa? Ahmad sebenarnya. Jadi gua waktu dulu tuh waktu gua pertama kali datang kan masih kecil banget ya. Iya gue belum bisa ngomong bahasa Indonesia. Masih bahasa Mali. Nah, nyokap gue tuh sistem dia adalah udah lu gue masukin ke sekolah lokal aja deh biar lu cepet. Cepet. Iya. Iya. Itu ternyata gue langsung naik kelas. <laughs> Karena kan gue gak bisa berdiskusi. Nah teman gue nanya sama gue nama lu bocoum ya. <laughs> Karena gue nggak tau dia ngomong apa, gue gini-gini aja kan Nah sejak waktu itu, dari gue kelas 3 SD sampai sekarang jadi bocum Bo Bocum mm Bocum -mm. Dan ketika gue udah fase, gue gak mau klarifikasi, ya udahlah gitu. Ya udah, jadi bocum aja udah udah Nah baru klarifikasi oh. sekarang nih <laughs> di edit aja, edit aja klarifikasinya nih. Ya biar orang nggak tahu biar lagi. Orang nggak tahu. Nggak tahu. Di edit <laughs> nah, jadi waktu pertama lo datang ke sini bahasanya apa bahasa apa? Ya bahasa Afrika. Iya Afrika itu bukan ada yang bahasa... Banyak. Afrika benua kan. Ada. Gue kan Mali kan. Lo tinggal di di sini. Bukan waktu di sana. Oh di sana gue di Mali. Cuman kan gue cuma sampai empat tahun Cing. Bolotnya ada gak? Ah. ah. Kalau sana Mali lah. sama Bolo. <laughs> iya, ya, ya, ya. sana Mali, Mali di sana. <laughs> Tapi bokap lo Ghana, bokap Mali. Mali. Oh Mali. Nyokap Ghana. Oh ketemu di di sana. Di Mali. Di, di Mali apa di, di Ghana? Oh. Di Tapi tinggal di Mali. Tinggal enggak. Jadi bo bo <coughs> nyok, bokap itu orang Mali, merantau ke Ghana. Oke. Okay. Ketemu nih. Ah. Uh. Gue suka nih sama dia gue kawinin ah gitu. Yeah. Kawin. Akhirnya setelah kawin diajak merantau lah ke Asia tepatnya ke Indonesia, ke Indonesia tahun 97. Berarti tinggalnya di Ghana. Iya. Oh. setelah menikah. Setelah menikah tinggal di Ghana, di Ghana dulu. Sampai iya. punya anak lo? Iya. Sampai empat tahun. Enggak punya anak dua tahun mereka pergi ninggalin gue di sana. Setelah ah. gue setelah gue empat tahun dijemput. Oh lo ditinggal dulu. M kan masih susah jadi kayak iya, iya, cari uang iya. iya. dulu. Ya. Dia kemana dia tuh? Ke Indonesia? ke Indonesia. Emang ke Indonesia? Emang ke Indonesia. Ngapain? Dulu tuh bokap itu waktu masih Amali itu dia kayak di kedutaan gitu loh. Uh, Om atas 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 kebudayaan atase iya. banyak banyak lagi gitu. iya dulu Tapi jadi sampe... kerja di kedutaan jadi kerja nggak, dulu sampai tahun 2000 awal udah enggak akhirnya bisnis Bisnisnya ngapain tenah bang beli baju kirim ke Afrika jual sama tuh gue punya kakak ipar hmm. orang Gini oh Gini iya siapa namanya Ibrahim di tanah abang juga Ibrahim Jalu, bukan? bukan? Ib Ibrahim, apa namanya? Nikahnya sama orang Sur Bandung apa Bogor gitu? Enggak, orang sini. Ini, ah, iya. gua manggil dia Koto pokoknya lah. Iya, Koto tuh kakak. Ah, iya, benar kan? Benar. Jadi Ibrahim. dia, oh, uh, dia orang gini. Iya. Nah, kebetulan kakak ipar gua orang gitu. Ah, <laughs> gini gitu. Gini, gini. <laughs> <laughs> Kayak Papua New gini loh. Gini, iya, iya, ya. iya, iya. Jadi kerjanya sama tuh kakak. Iya pasti. Jadi Pat baju dari sini? Baju dari sini sama dia di ya, iya. ekspor ke ya, benar. ke negaranya betul tapi dia bahasa Perancis iya betul rata-rata bahasa tapi bahasa gininya ada oh ada ada cuman rata-rata uh, kan jajan Perancis kan uh, jadi uh. sana tuh jajan Perancis jadi rata-rata memang sampai sekarang pun ngomong Perancis saklek loh bisa bahasa Perancis iya makanya gua waktu main pulang nggak bisa bahasa Perancis tuh buat mereka tuh aneh Oh. buat mereka tuhannya. Gue pernah di, jadi pas masuk imigrasi, kan kita kalau masuk negara kan dicap dulu kan pas. Iya. Yeah. Yeah. Gue dateng dicap paspor, ya namanya kita sopan ya. Iya. Yeah. Yeah. Thank you, dipanggil gue. Hei, sini loh. Huh? Hah? dipanggil gue. Gue bilang kenapa? Gue gak tahu thank you ya. Di sini nggak ada yang tahu thank you. Jadi kayak gue pakai bahasa Inggris, Inggris? gak ngeledek. Oh. oh. Lo orang kita ngapain? lu pakai bahasa Inggris pake, Baru gue bilang merci. Merci beaucoup. Yeah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh. Oh. Merci beaucoup. Iya, iya, iya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dia beneran enggak suka gitu. Enggak bisa. Enggak mau suka, enggak suka. Beneran, beneran. Ya sudah di kita aja ngomong thank you kan biasa kan. Iya, kalau di sana bahasa Inggris tuh kayak ngapain sih lo? Jadi disangkanya gue betingkah gitu karena yeah, iya. di mindset mereka nggak mungkin ada orang sini nggak bisa bahasa Perancis tuh nggak mungkin. Iya yeah, iya iya. Oh tapi lo bahasa Mali bisa atau bisa? Maka, Gana sama ba Mali bahasanya sama. Beda. Kalau gan, nah di Ghana tuh bahasa Inggris, karena dia persemakmuran Inggris. Oh, oh dia okay. jajang Inggris. Malah nggak Perancis ya? ya? Nggak, malah nggak Perancis. Inggris Prancis. dia. Oh, bahasa gua bahasa Mali pun gua bisanya bahasa Fula. sama sama Gine, cing, bahasa bahasa gua Arjus. sama Gine sama mirip. Emang itu deketan? Deketan. Oh. oh kenal bener jangan-jangan tuh kakak kenal harusnya kenal harusnya kenal ya kalau memang main tekstil iya, ya iya, kenal. 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 tamburan kalau maali sama gini tuh biasanya ya, ya tamburan udah, udah, kayak ke satu keluarga iya, dulu tuh, kontraknya pertamburan kenal pasti nih bang mm hmm. pertamburan, tamburan kemanggisan kenal, ke tanah iya. abang situ-situ aja kalau ke ngat. situ kenal nih pasti harusnya ya telepon dia telepon telepon langsung telepon melon 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 Ibrahim iya kita tahu deh gua Ibrahim apa namanya? Ada mukanya, ada mukanya ada Kakak ipar lu? Kakak ipar, kakaknya Ria. Oh dari kakaknya Mariah. Ria. Enggak. Suaminya orang gini. Orang gini. Oh. Udah tinggalnya di situ sekarang. Di mana? Di Palapa. Oh di sini, di komplek ini. Di Palapa Timur. Oh yang rumah lu yang itu? Iya. Oh udah ketong suruh sini aja gimana? Lagi, <laughs> lagi ke gini kalau nggak salah dia. Oh lagi ke gini. Lagi ke gini. <laughs> Ibrahim apa namanya ya? Telepon Baria berarti. Iya. Telepon ya. Baria. Fotonya, deh, fotonya deh. masih masih, masih masih kenal nih curiga-curiga gue nih. Nanti, nanti. Lu, lu ada ininya? Kayak Amin. sesama orang ada, nih, ada, ada. Kayak ada, ada, komunitas gitu ya? ya? kalau sama gini tuh masih masih deket banget deket itu ya. banget Ma. Nah. Hmm. Ma, Ibra Ma Ibrahim namanya siapa, Ma? Nama panjangnya, Ma? Jalo. Ibrahim Obasilo. Eh, Obasilo. Obasilo. <tik> Ma. Si ini ya. Ibrahim Jalul nih. Ima I, 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 I eh? Ibrahim Ibrahim Immanuel mah Iman. <tik> <tik> <laughs> Obasilu, ini siapa? Kamila. Ka, Ka, Obasilu, nggak ya. nama gini. Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim siapa deh? Di, Ibrahim siapa namanya, Di? Jalo. Ibrahim, Ibrahim nama nah. panjangnya? Ibrahim Jalo, bukan? Ibrahim. Orang enggak gini, kenapa? Mau ngapain? Iya ini ya, lagi ngomong sama orang Mali. Aneh banget kayaknya ya. <laughs> lagi mau ngomong sama orang Mali. Sama-sama <laughs> ini, bisnisnya sama-sama di Tamburan. Berarti kenal dong harusnya coba aku tanya Buni dulu Iya, udah hmm. ya, ya, ya. nunggu ini nunggu ya, kita ya, ya, nih Ini ya, ya. kita tanya dulu nunggu nih. kita nih Ah, nggak ya. apa apa Lo <laughs> kalau di rumah sama orang tua mau ngomong bahasa apa oh bahasa bahasa gua ba tapi sama nyokap bahasa Indonesia kok kadang sering tapi seringnya bahasa Mali seringnya bahasa Mali campur lah oh campur aja bang tapi mereka bahasa Indonesia juga lancar dong Oh, kalau kayak bokap lo gini ya. dong. Gua juga oh. bingung bokap nggak nyokap bokap masih bingung Oh gitu? Iya gue pernah kemarin, baru kejadian belum lama, tante gue dateng. Orang Mali? Orang Mali. Yeah. Terus ada ojek langgaran bokap gue lah. Yeah. Maksud bokap gue pengen nyuruh ojeknya nganterin. Hmm. Bilang sama ojeknya, eh hey, kirim orang ini. Masih begitu. Masih, masih tren iya, banget ya? Iya dia banget. Tren ya, banget. Kirim orang ini. Iya kirim orang ini. <laughs> kemana? Oh, Gak gitu kan? jenang, <laughs> oh, dibungkus dulu pak. Iya. iya. Makanya. Tapi kalau jadi dibungkus, tante dibungkus. <laughs> Abang ojek ya? Saya marah, nih, iya. Saya kayak cuma traffic-nya. Iya. Suruh kirim Udah Nah, kalau bokap tuh gue nggak tahu ya. Lebih hmm. lama aja dia. Kalau nyokap udah lancar. Karena nyokap pun capek nonton sinetron. Iya, ah, mungkin. Bokap iya. lo juga sering... Maksudnya ketemunya sama orang-orang itu iya, juga. Kalau berbisnis, orang... bukannya sama orang sini, lokal? Ya, sel selayaknya aja dia ngomong. Iya. Oh, sayang dia I perlu belajar aja barang ini, ya. yuk jual berapa. Yang dia tahu itu-itu iya, aja. Iya. Jual berapa, kirim kargo kapan. Udah standar itu-itu aja. Dan dia nonton TV Prancis Oh. Jadi nggak bergaul sama si situ, -situ. konyol nonton sinetron main sama tetangga oh, iya ikut ibu-ibu PKK iya, lebih ibu-ibu lah -ibu. ya lebih ibu-ibu akhirnya cepet, jadi lancar lancar oh malah bokap yang ter bahasa Inggris ya bokap lu juga nggak lancar juga bahasa Inggris bahasa Inggris lancar oh, bahasa Inggris, ya. lancar. Oh, Inggris masih, lancar. masih lancar. oh karena kan kedutaan ya kan yeah. masih banyak dulu, bahasa Inggris uh, mungkin ya masih lancar deh bahasa Inggris oh bahasa Indonesia malah nggak lancar bahasa Indonesia nggak gue bingung padahal lebih lama dia nyokap pun pulang dulu balik lagi iya gue kira malah bokap lu lebih iya, enggak, lebih enggak lancar enggak deh karena benar kata Cing Abdel, dia bergaulnya ya sesama, sesama ini. dia, sesama iya. Sesama. Waktu itu di tempat yang Palapa Timur itu hmm. ada yang ngekos juga orang, ya gua nggak tahu ya orang gininya apa orang Mali. Hah? pokoknya orang Afrika, uh, Afrika dah, hmm. Abdurrahman namanya. Ngomong orang Jawa kali? Arsyad lagi. <laughs> Abdurrahim. <laughs> Abdurrahim. <laughs> Abdurrahim. Abdurrahim. Tapi <laughs> Abdul Abdurrahman. Ya dia aja Ahmad. Oh iya kan. juga sih. Iya kalau gini Mali emang muslim, banget. karena muslim, banget. Ya. Karena muslim, e. banget ya. Ya. muslim banget. Muslim Iya. Nah, kakak ipar lu ini bahasa Indonesia bisa? Bisa, iya tapi Lancar. agak ya terbata-bata mungkin. Oh. Ya terbata-bata. Dulu pernah nonton Mama Dede. siapa ini? Kelompoknya ini. ini. Grup grup gini. Oh iya. Iya. Datang gini yang di Indonesia iya. di Jakarta iya. gitu. Iya. Nonton Mama Dede. Nonton Mama Dede, nonton Mama Dede. pasti nyampur tuh sih, nggak mungkin gini semua. <laughs> iya, mungkin ya. Gini mungkin sebanyak gitu. Ya. Perempuan, Perempuan oh, yang Afrika lain gitu ya yeah, kali ya. Iya eh, nyokap lu ikutan gak? Enggak nyokap Dede. belum ada info sih waktu Nggak, itu. Gue gak denger ya? infonya sih. <laughs> nyokap lu biasanya orang cerita dia. <laughs> dia gak tau kali Mama Didi. Tapi <laughs> nyokap nonton Mama Dede. Mama nonton Mama Dede? Dia. Harusnya sih ikut kalau ada... Nonton Kamu nonton sih, gak, tapi kan ya. gak, ikut tapi nonton katanya. iya. Uh, hmm. Ini ngapain Umami Tangerang? Nah, ini. Apa sih? Siapa ini? Nah, nah, nah. Oh ya. Oh ini kakaknya ini? Nah. Oh, tahu. Ini mah dia udah lama banget. Banget ini. emang. Udah lama banget. Emang udah lama dia. Senior dia, teman bokap. Guys, teman bokap loh. Iya. Tuh, pasti satu circle. Oh, ini mah senior tuh. banget dia, udah iya. lama banget ini. Kayaknya dia dari gua kecil udah ada. Iya, udah benar. kenal lo ya. Orangnya orangnya pendiam. Iya, benar. Oh iya. Kalau ya. nggak ngomong dia diam. <laughs> iya. Enggak dong. Semua orang juga kalau nggak ngomong oh. diem. diam. Hitungannya aja main saudara kita, Cing. Ya, Karena bareng main tuh. Kalau lebaran banyak yang datang emang. Ntar lebaran main deh. Iya, ke pasti karena dia senior. <tuk> iya, kalau lebaran oh. banyak senior. yang datang Kesini. ini ke iya. sini. Jadi di komunitas senior Iya di dia, dia senior. Ibrahim. Komunitas Poso. gini atau komunitas Afrika secara keseluruhan? Afrika lah keseluruhan. Kalau kita di sini udah pergangan Afrika tangan Afrika aja. Keseluruhan. Pokoknya ini senior nih. Senior banget dia, senior banget. Gue kalau ketemu dia, induknya dua kali. Anjay, dua, <tuk> kali. dua kali. Dua kali. <tuk> wah ternyata lu ada koneksi bisa nih ya? Bocum iya, iya, iya. bisa begitu Restring. ya? Restring teori Restring. 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 teori enggak, gue bahkan baru tau lo bang lu punya kakak ipar orang gini kan? gue mah lu? udah tau dari dulu ya lo <laughs> <gua> udah tau <laughs> ya, <laughs> iya dong. Oh, iya dong iya tau gue dia iya dia? Eh? dia lagi di gini. Nah itu sama Pertua gue tuh dia waktu masih hidup tapi di fotonya. Heeh. Ah. Sekarang udah meninggal jadi nggak bisa foto lagi. Iya <tuk> ya. dong. Iya ya. Iya, ya. ya. itu benar kan? Gini. Pakaiannya begini baju, dia. Baju ini baju suaminya. gini sama peci gini Hah? banget. Ya? Suaminya ini iya. bertahu gua. Peci sama peci sama baju bajunya gini banget. Itu gini iya. banget. Sangat gini itu. Nah itu gue nanya sama ini, kenapa sih orang Afrika tuh seneng banget sama warna terang-terang? Betul. Yeah. Yang warna hijau, nya mencereng, -mencereng. betul, yeah. Betul, yeah. Yeah. gitu. Emang menurut mereka bagus itu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Yeah, di sana kan? menurut mereka bagus. Karena kita udah gelap nih. Iya. Yeah. Pakai terang tuh bagus. Iya. Yeah. Makanya gue waktu pulang sana pakai kacamata hitam. Supaya? Keterangan. Iya, <laughs> <laughs> Terlalu... Wow <laughs> kan. Paling kan? wajahnya terlalu stabilo yeah, di semua yeah. ya. Yang warna-warna begitu. Mereka suka terang. Oh, berarti lu pasti ada koneksi nih. Lebaran ya. lah, lebaran lah. Iya, lebaran. Apa lebaran banyak yang datang ini? Tambah lagi ya, nah, ah, jangan, jangan plop. Iya, jangan-jangan iya. bokap boka bokapnya bocum datang, datang lagi ke rumah iya, bisa ini. Jadi, bisa, jadi. Bisa, bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Untuk lebaranan. Mungkin, mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Iya, dia bisnisnya itu. Iya, pasti, pasti. Orang oh, masih senior dia. Bisnis uh, apa eksporin baju. baju. Iya. Fokus di baju dia, yeah. di sandang. Tapi dia ini uh, apa? Kayaknya gini tuh nggak nggak punya hubungan diplomatik sama kita. Enggak ada. Dia ya, kan? ada, ya dia ada konsulat doang di sini. Iya. Jadinya oh. kalau Mali mau, juga udah enggak ada. Mali juga nggak ada. Udah nggak ada. 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 Jadi dia secara rutin oh. harus keluar dulu dari Indonesia, tergantung surat izin dia. Oh, iya iya iya. Tergantung. Ya, ya itu dia tuh. Ya, akhirnya ternyata. Ya, terbongkar lah semua. Terbongkar rupanya. ya semua. Udah jelas nih ya lu kenal ya. Yeah. Iya, yeah. kenal. Oh, dia nikah sama orang Indo ya. Gua yeah. juga cing mau nikah juga. Sama orang? Sama orang Indo. Nice. Ah dalam waktu dekat doain nah, ya. nah namanya Bari Ibrahim Mamiti oh Bari dia panggilnya Bari Bari itu marganya dia oh, oh depan marga oh uh. Bari itu marga namanya Ibrahim Bari Ibrahim Mamiti nah. Bari itu marganya dia kayak lu tadi bocum lah ya iya, tapi emang dipanggilnya pasti Mister Bari Oh, oh. jarang ada yang manggil Ibrahim, Ibrahim. Nah, bokap gue dipanggil Mister Bokum Oh gitu. Jadi bokap lu nih bokum juga sebenarnya Bokum? Iya dong kan marahnya. Iya juga ya. Nah iya dong. Iya maksudnya kalau Bukum. ada orang ke rumah dia. Iya kan bocum. Iya. <laughs> Bapak aja. Ada, ada, ada bocil nih. <laughs> 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 ya itulah. Kapan rencana nikah tahun ini tahun depan? Rencana tahun depan. Tahun depan. Tahun depan, depan. doain ya. Amin amin lancar lancar. Dapat di orang Jakarta orang Batak. Enggak, maksudnya dia di Medan? Enggak, dia di Jakarta. Di Jakarta. Di sih lebih tepatnya rumahnya. Iya. Oh. Secara suku Batak? Secara suku Batak. Nah, Batak ketemu Afrika. Nah, iya kan? gimana iya, nih cara budaya? Si beda banget ya. <laughs> kalau budaya beda banget ya. Tapi kalau gua pribadi, gua sih aman-aman aja. Karena kan gua udah... Udah... Indonesia banget udah, lah gitu. Udah Indonesia banget kan. Uh, iya, Jadi gua aman-aman iya. aja. Yang susah kan menyatukan keluarga. Iya, iya. Tapi gua iya. dulu ada ketakutan ini loh. Kalau gue jodoh gue orang Indonesia gimana? Karena gue punya inse insekuritas kali ya. Kalau anjir gue, gue ngebayangin orang tua orang tua nih misalkan dapat kabar mah aku jodoh sama orang Afrika, mungkin mikirnya aneh-aneh kan? Iya. Yeah. Yeah, Ada yeah. ketakutan itu gue. Jadi kalau gue mau menghadap tuh gue agak takut. Udah yeah. pernah ketemu belum mau. Udah udah. udah, kan udah mau nikah ini. Udah ya, udah udah tahu. udah. Yeah kau bawa kabur lari ya gitu. <laughs> iya, Udah akhirnya, akhirnya gue hadepin. Cuman Di bawa kabur sebelum, orang Afrika tuh kayaknya iya. gimana gitu ya iya. kalau denger ya. Cuman sebelum gue hadepin itu gue ada agak ketakutan kayak uh. anjir ini emaknya ini kalau denger mau nikah sama orang orang Afrika. Orang Afrika. Kan, kan mikirnya dua kan. Yeah. Kalau nggak kan, tipu artis bawa kayak takutnya kan <laughs> gitu kan. positif positif main bola kan oh, takutnya. Iya, iya. Itu paling positif pemain oh, main bola positif, lah ya. Iya. Yeah, yeah. oh. Itu lo tiduran. Bukan. Oh. Gua ada konten suka makeover orang, cing. Oh. Oh, hmm. yang dikasih baju ya. iya nanti, iya iya. Iya, ya, ah. Bari. Bari itu ternyata Benar. Uh, marganya. Marganya Bari hmm. dia. Hmm. Ini cewek lo. Iya, ini dia nih. Orang Nurida Simanjuntak. Bukan yang itu. Ini. Betul. Nanti-nanti lain kali lu ketemu sama kakak ipar lu, Bang, lu bisa Kenal sama Pak Bokum gak? Iya ya, pasti, gitu. pasti. Lu langsung gitu Bang? Iya, kenal Loh, sama. Abil kenal juga? Iya. Koto, ya, Koto koto kenal sama Pak Bokum? Iya, Koto. Hah, gitu. Iya. Koto Bari. Harusnya berarti ponakan gue jangan manggil dia Koto ya? Enggak dong, ponakan lu manggil dia Baba. Tapi sekarang karena udah Koto oh, semua semua jadi Koto. Padahal Koto, koto artinya apa tadi? Kakak. Oh. Kakak kaka cowok Koto, kakak cewek kalau saya jaja. Jadi ponakan lu, eh manggilnya dia, koto, koto juga, juga semua. Hmm, karena dengar dengar si lain bumi ngomongnya koto, kita koto. Gitu oh, kayak koto koto aja. Kalau kalau uh, tante, eh kalau kakak cewek apa? <kutak> Jaja. <kutak> nah. Orang Mali bisa keselak ya? <kutak> <kutak> bisa. Itu keselak karena <kutak> minum, <kutak> Enggak, trauma jatuhnya Abis itu ya. minum keselak. Jaja. <kutak> Disuruh minum lagi. <kutak> hmm, mm kakak cowok koto, kakak cewek jaja. Kalau miharja, <laughs> apaan tuh? Kaka kaka kakak adik. Eh, apaan tuh tahu? Dia orang Mali tahu apaan tau. tuh? Nah, kan dia dari dari apa tadi? Empat tahun, bang. Iya, Udah lama iya. umur berapa jadi kesini? Eh, umur tahun berapa? Sembilan tujuh, sembilan tujuh, sembilan tujuh. Oh, baru pulang lagi tahun lalu. Itu tuh baru pulang, baru itu loh. belum, belum pernah kembali lagi. sebelumnya? belum, belum ya. baru pulang lagi. Terus, kalau oh. dulu ada yang, eh, uh, mana lu tinggal daerah Tanah Abang lagi? Hmm. Kan, kalau orang dulu ngeliat orang Afrika, "Wah, kayaknya narkoba nih." ini yeah. lo ada nggak ada disangkain gitu enggak sih? Cing. alhamdulillah nih, di sang kan, gua nggak pernah bisa dibilang gua nggak pernah kena rasis ya. Uh. Karena ah. gua langsung masuk, masuk gitu loh, langsung bergaul, bergaul aja kemana-mana yeah, 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 yeah. oh. Jadi gua tidak membatasi diri gua untuk aduh gue takut dipikir begini takut yeah, udah yeah, akhirnya yeah. gue jaga jarak kan semakin semakin terjaga jarak semakin iya yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. mungkin kalau dia mainnya sama misalnya sama orang Afrika aja mungkin malah jadi yeah, yeah, dicurigain yeah. kali ya takutnya kenapa napa iya kan? yeah, iya yeah. tapi lo tahu nggak maksudnya sebagai uh, orang berdarah Afrika gitu ada ada sentimen sentimen itu di masyarakat ya, tahu lah kan? tahu lah oh tahu 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 banget tahu oh. banget cuman gue tidak mengalami itu sih oh. alhamdulillahnya baik-baik aja selama ini iya yeah. ya kalau dulu kan misalnya melihat orang Oh, Afrika daerah Tanah Abang, wah dia pemasok nih. Iya. Karena nah. Dulu kan banyak banget yang ke Tergantung. Nigeria iya. ya. ya. Gitu. Tapi iya gantung biasanya mereka lihat dari penampakannya dulu kan. Kalau ngelihat kayak bokap gua kayak si Mister Bari, pasti ngeliranya, uh. wah ini baik nih kan yeah. pakai garam hari sehari-hari. Yeah. Iya gitu, yeah, iya. Gitu. Yeah, oh, yeah. kan kalau lihat yang kalung emas. Oh, iya benar benar. Iya kan. Oh iya yeah, itu. Itu udah kelihatan mm -hmm. dari situ ya. Jadi ada memang dibagi dua fase dan juga di petamburan itu gue salutnya sama orang-orang Afrika ini azan baru Allah Akbar udah berani berbonong-bonong ke masjid. hebatnya tuh itu gue gue ngambil dari mereka tuh wah gue bilang apapun yang lo lakukan sholat dulu deh gitu mereka oh jadi gak boleh lo anak Betawi juga ya Betawi Betawi banget gue Betawi dari tamburan ya Betawi nabang nah, gue dulu kecil kan full tenabang sampai apa tuh lo sampai lulus sampai lulus kuliah Uh, jadi balik. bisa dibilang orang tenabang. Orang tenabang ya. Orang tenabang. Bukan orang Mali bukan tuh ya. Orang bukan. tenabang. Bukan, bukan. Jatuhnya orang tenabang. <laughs> banyak nggak tapi orang Bali di sini di Jakarta? Lumayan, lumayan. Oh, lumayan banyak. Lumayan banyak. Oh, kebanyakan oh. apa kerjanya? Ya, Sama semua. Oh. Semua. Karena di sana kan marketnya besar, cuman nggak ada produksi kan? Iya. Ya, suplainya nggak ada. Suplainya nggak ya. ada. Sepatu bola tuh cing. Nah itu yang digrain, gua nggak bohong. Yang digrain, boys. Di Mali sepatu bolanya gini masa sepatu bang. Sepatu bola. Tapi bawahnya ada poolnya nggak? Nggak ada. Melisa, sepatu Melisa. Hmm. Itu karet kan? Karet, karet. Tuh. Tuh. Semuanya, <laughs> semuanya. Jago-jago. Jago-jago. Aduh, gue pas lihat di grind bus aneh banget. Mereka lari aja biasa gitu pakai itu. Biasa aja, Itu kan pakai ada yang gak pakai kaos kaki malah. Iya. Nah, maksud gue itu dia emang oke oh, kayak, kayak bisa nih pakai pakai ginian untuk buat Jadi, main bola atau gimana. Iya. Jadi kan, ini kan mereka main street football kan. Yeah. Iya. Gitu, yeah. kan. Jadi, memang di sana itu kita pakai apa aja yang kuat nih, yang awet gitu. Heeh, uh. nah, ada sepatu dari Cina, awet dan kuat. Ini ini, oh, oh mungkin ini udah, udah melalui berbagai macam eksperimen kali ya. Betul, Pernah sepatu apa rusak? Sepatu apa mungkin rusak? Ya. Akhirnya ini, akhirnya mungkin. ini, dan gua kan di sini ngeliat kan tahunya sepatu cewek kan. Iya, makanya gua dokumentasikan <laughs> pada saat itu. Iya kayak sepatu Melisa ini, iya, karet-karet kan? Mungkin di situ lu satu-satunya yang ngetawain kali cuy Iya iya, jadi gue yang aneh. Lu yang, yang kan? aneh, yang lain hmm, kan? Yang lain mah nggak ketawa. Ada sendal jepit ada sendal jepit. Ada, itu gue cing. <laughs> <laughs> Bawa dari ini, dari nabang blok A. <laughs> <laughs> Tapi dipakai sehari-hari gak mau mereka ini? Apa enggak, buat enggak, main bola doang. Buat main bola, cuman waktu itu gue sempet liat ada yang pakai buat prewet. Cowok yang pakai. Cowok. <laughs> Tapi bersih, yeah, oh, bersih, yeah. bersih. Enggak sepatu bola dia dia pakai ini. Yeah, yeah, tapi bersih. dia bermain pakai ini. Pakai ini gue pernah lihat yang ngirimin itu gue taunya malah setelah gue pulang dari Green Boys ada yang ngetek gue. Uh. Bang ternyata bukan cuman buat main bola, gue iya dia pakai private. Tapi Dan gue nggak pernah selalu kan gue siap hari siap sore nontonin mereka main Benua, bola. Ya. Nggak pernah ada kejadian anjing copot lagi, enggak lancar mereka. Main pakai ini. Main pakai ini. Lecet enggak? Enggak ada lecet ah tapi gimana ya? Nah lo di sana ngomongnya gimana? Bisa kan gue bahasanya. Bahas oh Mali kan bisa. Oh iya, ya. Oh, Perancis iya. yang lo nggak bisa. Prancis ya? Prancis yang gue nggak bisa. Tapi keseharian mereka sebenarnya kebanyakan apa? Prancis atau Mali sebenarnya bahasa? Prancis sih. Oh banyak. Prancis. Karena kan ya. bahasa mereka juga beda-beda bahasa oh. sama Mali kan bahasanya suku suku-sukunya beda-beda kan beda -beda lagi hmm. ya. jadi paling universal Prancis ya kayak kita bahasa Indonesia lah untuk semua daerah ya bahasa Indonesia paling universal nah lu sama teman-teman lu uh, bilang dari luar negeri nih dari luar negeri nih gitu iya gitu. iya iya sumpah iya. Oh, sumpah, iya. sumpah sumpah Ini sumpah sumpah itu benar lu selutu dibanding mereka ya nih ada foto gua sama sepupu gua ya mana coba bawa ada nah itu kanan tuh wah lu udah paling putih di nah, sini ya? luar negeri kan gua <laughs> Padahal itu sepupu, ini sepupu, sepupu sepupu gua. Eh, om sih jatuhnya om ya. Ade adeknya bokap. Enggak, ini karena lu campuran ada gana, bukan murni Mali atau gak kenapa jadi lu lebih gue putihan. Gua gak ngerti sih ya, cuman mungkin sama. mataharinya kali di sini ya, juga beda mata kali. Oh, ya, di sana panas banget iya, kali Iya, mungkin. Tapi rambut sama, rambut, rambut sama, jelas rambut sama. Rambut, sama. rambut sama. Bentuk sama, muka juga sama sebenernya. Iya, ya. sama. Sama mirip. Cuma beda warna kulit aja lu lebih ya. terang dikit. Iya. Kok dikit itu lu Gue belum bener, bener dikira, jadi gue pernah waktu itu sama nyokap, gue naik bis nih, bisnya bis gede, ada kali 100 orang dalam bis. Hah? Mau ke kampung nih lewatin perbatasan. Masih di Mali nih? Gitu ah. gue di Pantai Gading kalau nggak oh, salah. Gading. Pokoknya mau kampung Martin gitu. Gak? Martin nggak? Martin nggak Gading Ajo, ya? Gading ya. eh. Martin. Udah tuh, nyampe di perbatasan, ada polisi perbatasan kan, ya. naik dia. Itu dari ujung sampai ujung gue doang yang disuruh turun. Hah? Karena beda sendiri? Karena beda gue sampai cerita menyokap gue kenapa gue dibedain sih, yeah. jadi gue kayak ngerasa, kok gue dirasisin ya? di nih. Pas lu turun-turun di dia aja apa? Diajak ngobrol apa? Dimintain duit. Hah? Kok dimintain, duit? duit. Ya malak aja. Karena dia oh, pikir gue di, turis. Turis nih. Ya turis nih. Lu kasih ya duit Kasih lah. Kasih. Aja minta duit doang. Kasih gue pada saat itu. Oh. Uh. Bokum. Kenapa selama ini lu belum pernah pulang? keluarga lo. Tapi keluarga gue pada pulang gak tuh? Bapak ibu? Oh pulang, pulang. Oh, tentu Karena tetap pulang. Kita, kan sekolah di sini kan liburnya paling lama berapa sih? Dua so, minggu? Iya sih, ya? nanggung iya, ya untuk nanggung pulang. Kalau gue ngabisin duit kan ke sana mahal banget. Kemana aja sih itu kalau naik ininya? Pesawatnya? Gua, Pesawatnya? Aku, sekarang alhamdulillahnya ada ini, ada Ethiopia Airlines. Sini, Bangkok. Tapi gak turun pesawat tuh. Ya. Bangkok, Ethiopia, Ethiopia, Mali. totalnya total nyampe sana 24 jam. Uh. Sama transit-transit tuh. Kemarin tuh itu gitu pesawatnya? Gitu bangkok, jadi ethiopia dari sini, dari sini ke ethiopia nih, tapi transit bangkok 13 jam di ethiopia gue transit 5 jam, dari, dari ethiopia ke mali itu 7 jam ya Allah ini si Mau oh banget. jadi nggak mungkin kan gue pulang terus 2 minggu balik lagi kan bangkok ethiopia berapa? bangkok ethiopia itu 10 lah berarti kan udah dipotong sini Pokoknya total uh, Jakarta Etopia transit Bangkok tuh 13 jam. 13 jam. Totalnya. Oh, berarti kan okay, okay, okay. Bangkok Etopia 10 jaman lah. Iya, yeah, iya, iya, yeah yeah, 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 yeah. sekitar 10 jaman. Uh, uh, capek banget ya perjalanan capek, ya. Capek, capek, capek. Jadi ke sana tuh nggak mungkin lu seminggu dua iya, minggu. Iya sih, bener sih. Tuh, eh, ya, tuh. tahun berapa ini? baru tahun lalu baru kan baru baru banget baru tahun lalu ini ada warungnya juga nih, kan ada warung, -warung kita juga ada. ya coba lihat warung-warungnya kalau <laughs> kalau Grand bos nih tunjukin <laughs> Pacific Place Pacific <laughs> Pacific Place tunjukin nih dan banyak banyak produk dari Indo loh cing banyak <laughs> yeah, yeah. produknya oh, banyak Kopiko sabun-sabun kan dari Indo ya dari Indo banyak banyak banget ya ini mereka kan jualan ada yang jualan kayak gini yang orang-orang yang di sini nih uh. kan nggak semuanya baju Oh, kopi oh, ada yang, yang, bos ada yang bos kopi ada yang, yang bos sarden, ya? iya. Ada yang macam-macam banyak produk Indo kok. Lu gak kepikiran cum melakukan hal yang sama kayak bapak lu? Kepikiran. Masuk apa kayak ke gitu ke sana? Cuman belum jalan aja. Yang jarang di sini, eh yang jarang ada di sana. Ada semua, banyak bang kopi. Bemeng, bemeng. Bemeng enggak? Bemeng udah coklat-coklatan banyak lah. Udah aja. ada. Iya. Tapi pengen laku permen Kopiko Kok Kopi Oh, ya? kopi ngeri di sana. Supermi, 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 enggak, mimian enggak ternyata. nggak Pernyata, oh, kan katanya Indomie laku banget kan? Yeah, Ternyata indomie. di Nigeria. Nigeria. Iya, oh, ya. Cuma di Nigeria. Tapi yang gue juga itu Nigeria sih yang sering di... Iya. Prami, karena di Nigeria ya? ada pabrik. Pabrik, iya. Indofood bikin iya. pabrik di sana. Benar, benar, benar. Makanya mereka ngira itu produk Nigeria iya, kan? Iya. Iya. Jadi mereka nggak tahu tuh produk... Indonesia. U iya. Padahal namanya udah Indomie. Iya. Hahaha. tuh <tuk> 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 sana orang pada komen, buset, isinya pokba semua. pokba semua. <laughs> iya, lu kelihatan beda berarti cuma di sana beda, ya. Beda, kan? beda. Eh, lu dari luar negeri, bener iya, kan? dari luar iya, negeri. Iya, gue dikira, oh turis nih. Gitu, <laughs> yeah, Padahal iya. orang Mali Bali juga. Dua bulan loh, Berapa lama di sana? Dua bulan, dua bulan. Nah, ya, lu Di, di, sana tuh tinggal di... Oh, rumah. Ada rumah. Di rumah. Ada rumah. Itu apa nama nama daerahnya? Gue di ibu kotanya tinggal gak? di... Aduh, namanya apa? Kalabang Kuro. Di ibu kota, di Dibu. Bamako. Apa ibu kota Mali? Bamako. Bamako. Iya. Nah di daerahnya apa? Kalabangkuro Kalabangkuro Ini toko saudara gua Bokum Center Iya Dia Inja. jual apa? Dia jual kayak Ring light itu? Iya ring light yang buat, TikTok kan lagi gila-gila banget sih sana kan uh, Itu oh. apa lagi tuh? jual speaker Oh ini ini Elektronik Elektronik Gadget-gadgetan Iya gadget-gadgetan iya. iya. Aksesoris handphone gitu kasing Oh uh itu gede-gede banget ring lightnya <laughs> Iya <laughs> Diameternya gede lagi. banget Iya yeah, dinyalain lagi Dari luar terang banget jadi <laughs> iya. Ini apaan? 775619 <laughs> 19 Nomor telepon Oh, simpel aja. Nggak usah pakai phone number. Nggak iya, usah. Kan ada Nggak usah. Nggak usah. simpel aja langsung. Langsung ya, 77, 77 19. Jadi kayak nomor rukonya nya tadi ya, Bang Ya? bahkan, bahkan ring yang buat bukum centernya itu, lampu ininya, Hah? dari Indonesia juga. Hah? Bohlam-bohlamnya? Iya. Iya, semua. semua. Bohlam-bohlamnya buat bikin bukum centernya. Yang dijual tuh biasanya dari Cina tuh. Mm kalau dari Indonesia. Makanya banyak banget orang Afrika di sini. Karena sana oh. demandnya gede suplainya. Suplainya nggak ada produksinya nggak ada kenapa Jadi, ada harus dari Indonesia sih nggak langsung dari Cina karena nah. dulu dulu kan sebelum ada Cina Indonesia paling besar oh sebelum Cina separah ini uh. Pas, untuk produk -produk dulu tuh lebih itu banyak ya? lagi orang Afrika di sini cing uh. Cina buka market 70% puluh persennya pindah ke pindah Cina ke Cina sekarang Cina, pindah ke Cina tapi banyak yang akhirnya stay kan setia kan iya yeah, iya yeah. oh. nah ini mobil mobil apa itu taksi, taksi. <laughs> gue juga lihat tuh taksi mewah taksi lebih silver birdnya silver bird deh iya silver itu artusan mercy kata dia, dia? pakai apa tawar tawaran oh apa? enggak jadi kalau taksi hijau kalau taksi hijau ini kayak angkot hah jadi lu ini tuh berasnya jalan nih lu stopin aja lu kasih tau lu mau kemana oh, oh gua mau gak ada ke... trayek ya iya gua mau ke blok A masuk okay. Masuk, masuk tapi jalan lagi ada yang ini kemana blok blok B. Oh, berarti dekat blok A searah nih, Ul, Ikut saja. Jadi lu di taksi tuh. bareng hmm. orang lain? Iya. <laughs> Harganya berdasarkan apa? Harganya berdasarkan jarak sih. Ada, gua enggak ngerti kan, saudara gua yang bayar koin-koin. Iya. Koin, enggak koin. dari depan, di depan udah tawar tawaran atau enggak ada tawar tawaran? Ada, ada, ya? ada, oh, ada, ada. Oh, ada, ada. Eh, malah mereka gini. Uh, jadi kalau kita kan nanya berapa kan. Uh. Kalau sana enggak, Mas, blok A 20 ya? Oh kita yang langsung aja. Oh kita yang ngomong. Kita gertak duluan. Dua puluh ya ngomong nggak nggak. Ya mau mau yang nggak nggak. Pakai apa ininya mata uangnya? Sefa. CFA, CFA itu dipakai di banyak negara sih nggak di, Afrika itu. Ya jadi gue tuh ke Pantai Gading masih pakai Sefa. Oh. Gini juga masih pakai Sefa. Oh. Mobilnya mobil apa sih nih? Itu aja Sefa itu ada France France tuh. Hah? Iya aneh CFA itu singkatan France Afrika kali. Iya mungkin. Kayaknya apa? Koin. CFA, coba cari-cari itu mata CFA, uang. Ya? CFA, CFA. CFA. CFA ya. CFA ya. CFA. Ini mobil Corolla kayaknya. Apa sih itu tadi Corolla ya? Mobilnya Corolla. apa sih? Corolla. Perhatiin enggak lu? Pakai gas jujur, enggak pakai bensin. Uh, kayak taksi Bluebird dong. Iya, Bahan bakar iya, gas BBG. Iya. Jadi dia ke ini tempat gas. Oh, CFA. Iya, CFA. CFA. West African CFA. Kalau dia CFA. The West Frank. African CFA kurang 8 West African countries. Apa, tapi. Itu tuh Wikipedia, coba Wikipedia tuh. Skoy. CFA franc is the oh, name CFA of two CFA. currency used by 200 million people. Tapi CFA nya nggak ada. finansiere Financière Afrikane. Oh. Pakai bahasa Perancis. Oh, CFA franc African yeah. Financial Community. itu yeah. Dari bahasa Perancis. Oh, CFA namanya. Iya, yeah, CFA dia. Sama rupiah? Dan nah, dia dipakai sama rata-rata -rata West, in West Africa. Nih, okay. di West Africa. itu, West negara kan berapa? Banyak. Kan? Kursnya berapa? Kursnya tuh satu CFA tuh dua puluh lima perak kalau nggak Tadi kita cek ya. Itu tuh satu iya. euro aja enam ratus lima puluh lima. Kita satu euro kan dua puluh ribuan. Iya. Ih masih kalah loh kita iya. sama CFA kita. Iya. Karena CFA yang memakainya negaranya banyak. banyak. Iya dua ratus juta orang make Lebih kayaknya mungkin. Lebih ya. Dua puluh lima perak. Dua puluh lima perak. CFA. Bacanya CFA. 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 Main Milan dulu, Oh, Sheva <laughs> itu, Shevchenko, Sheva itu, Sheva. Berarti, ta tapi itu nyebutnya taksi di sana. Taksi? Nyebutnya di sana. Gue nggak tahu nyebutnya, apa, cuman gue nyebutnya. taksi. Tapi ada dua yang merah itu personal. Oh, kayak taksi kita biasa. Iya, ya, nah. tapi kalau ijo gini. Kayak angkot. Kayak angkot. Ini kalau bisa foto-foto sama -foto dia, Temen lo nih. Nggak ini supir taksi? Iya, kalau mau. Jadi gue ada ada brand. Uh -huh. Gue bawa brand kan uh, pada iya. saat itu. Terus gue bilang sama saudara gue, gue butuh model nih tapi fotonya di mana? Gue bilang, jadi sebelumnya gue di TikTok udah ngontenin dalam-dalamnya taksi ini nih, yeah. viral kan di dalamnya, hmm. unik sekali kan. Jadi gue akhirnya pikir, ukur oh, konsepnya foto shoot sama supir taksi aja lah. Terus so, lu ngomongnya gimana ke supir taksi? Saudara gue so, maju. Iya. Ya gimana? Disuruh. Eh gue mau, oh seneng dia. Eh gue mau ngajak lo foto. Nasi pintarnya saudara gue ini adalah, dia langsung buka TikTok, oh, komentar aku lihat nih oh yang nonton lu. banyak, yang, nonton, lu banyak, nih. Nanti lu di sana terkenal, nanti lu di bawah dijadiin artis. Ini <laughs> <laughs> kan masih nungguin. Lo kayak si Ali Ikhwan lo. Kan jadi gue nipu orang ya. Iya. Lu bayar gak? Gua kasih baju. Oh, kasih baju kasih berapa? Baju. Dua kayaknya deh. Udi satu. Oh. Udi gak pakai juga sih lagi musim panas. <laughs> eh, tapi di sana kalau dingin dingin banget. Dingin. Jujur. Oh. Buset, dingin banget. Dingin ini apa ya. udaranya dingin ya? <laughs> iya, iya, iya. Tapi anu salju kan? Enggak. Cuman ini ada matahari nih, cuman lu kedinginan. Dinginan, ya, ya. Oh. Dia setir kiri, setir kiri. Gas kanan, <laughs> jauh dong. Kiri, jauh. Kiri. Mengkang jadi. Iya. Taksi, taksi. Seperti taksi dia. Di jalanan jalan. masih banyak yang tanah. Oh uh, banyak, banyak yang tanah. Iya, jalanan begitu ya? Banyak yang tanah dia. Jalanan masih banyak yang tanah. Tapi kalau lo jadi dia ada saat waktu di Mali gua agak sedikit kaget kan jalan dengan tanah tanah tanah. Terus ada satu daerah, buset bagus banget kayak C B hmm. Tanya ini daerah apaan? Oh ini pemerintah membangun oh, pemerintahannya. <laughs> <B> <laughs> 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 jadi bagusnya di situ doang. Di ya, situ doang karena Tapi ada kantor bagus. pemerintah. Bukan rumah-rumah. Oh rumah-rumah mereka. Rumah-rumah <susuk> mereka. Gue bilang wah anjir. Lebih juga. lebih timpangnya lebih kelihatan lagi ya di sana ya. ya. Parah-parah. Belak belakan aja udah. Deh kayak di kita gak sih kampung-kampungannya? Apanya? Model-modelnya? Enggak, ah, beda. Apa namanya? Kayak Supra? Enggak, budaya-budayanya nongkrong. Oh nongkrong, iya. Nongkrong. Gitu-gitu. Oh. ada Motornya, main motor yang tadi lihat Supra tuh. Iya. Itu disebutnya Jakarta. Jadi mereka nyebut motor itu. Hah? Kayaknya gua ada fotonya deh. Jakarta? Jakarta. Mereka karena... nyebut motor itu Jakarta? Iya. Terus ada Stadion Bola disebutnya Jakarta. Eh, Stadion Bola, sorry uh, Stasiun. Stasiun kereta Jakarta. disebutnya Jakarta. Karena? karena apa itu, tau gak? Karena mereka ngelihat tuh orang-orang pulang dari Jakarta tuh berduit gitu kan. Oh. beduit Jadi anak-anak oh. muda sana punya impian buat ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya. Oh, ngetop di, di Indonesia, Bisa, Jakarta, Jakarta tuh ngetop di sana. Ya. Tapi Jakarta, bukan Indonesia ya. Dan Indonesia kan kalau bule kan Bali kan. Iya. Oh, yeah. dia Jakarta. Tenabang, lah. Tamburan gitu. <laughs> Spesifik lagi ya. Motor ya, ini kayak... sebutnya Jakarta. Hah? Dan rata-rata pada pakai motor ini. Power motor motor Cina motor motor eh, power Cina K. Power motor Cina. K. motor Cina tapi nyebutnya Jakarta. Jakarta. Jadi misalkan kayak eh pergi naik eh, Jaka Jakarta. Jakarta lo. Jakarta, Jakarta lo tuh <laughs> mana ya? Tamburan. Lebih Jakarta dari Jakarta dia bang. Yeah. Dia ya. kan, di ya. bangga di dengan Jakarta. Jakarta. Bangga bangga karena mereka ngelihat oh kok ke Jakarta pada sukses ya. Jadi sukses. gua aja ditanya gua bisa nggak kira-kira ke Jakarta. Jadi mereka mindsetnya anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong ini ke Jakarta kerja biasa, gue bilang nggak bisa. Kalau ke Jakarta harus bisnis. Iya iya. Gak bisa lo kerja kerja biasa kecuali lo jadi warga negaranya. Iya. Dia ngebayanginnya kayak karyawan. Iya kayak karyawan. Pokoknya gue mau merantau ke Jakarta gitu. Gue bilang nggak bisa. Dan yang lo lihat pada pulang sukses itu satu berapa persen dari berapa banyak gitu. Iya iya iya. Gila, lo berarti jadi kiblat banget ya cuma parah Jadi Jakarta nih. Iya. Parah. Dan apalagi ngeliat Instagram mama Tiktoknya. nya Mereka ngeliatnya lebih kayak gini. Jadi bokap gue kan ngiranya kan gue manja banget ya. Hah. Aduh kasihan nih anak gue nih mau pulang gitu. Jadi bener benar-benar privilege banget gue. Oh takutnya di sananya lu susah iya. maksudnya Padahal di Bali ya. biasa aja disiapin siapin mobil. Pokoknya disiapin <laughs> orang yang ngawal. Jadi mereka ngeliat, wah lu di sana kaya amat lu. <laughs> Padahal itu emang dibantu sama um, bokap gue sebenarnya. Oh. Gue kasih skincare whitening. <laughs> <laughs> Iseng aja, cing lo bilangnya apa biar tidak apa, apa? Simbo, udah lo pakai deh si juga iseng banget biar putih itu. gitu lo pakai aja gue bilang yeah. cuman di konten ya biar putih aja biar kulit tidak hitam terbakar matahari dan kulit tetap cerah kan caption <laughs> gue gitu ini P produk lo bukan bukan ah uh. tuh kan pakai sunscreen gue pakai sunscreen satu, -satu. <laughs> kayak wudhu lagi kata orang, -orang. iya Kok makainya iya Maksudnya dia udah berteman lah dengan ini dengan oh, uh, sinar matahari. Vom. Vom. <laughs> Sunscreen kerambut belum pernah lihat dong. Iya. Karena kan nggak ada rambut. Iya langsung kulit juga sih. Aduh. Ini dia aduh. mau pulang nih ke kampung nih kita nganterin ke stasiun. Siapa? Oh dia mau pulang kampung. Mau pulang dia. Oh. Kesian dia. Oh, nah ya. kalau di Malinya sendiri kebanyakan mata pencahariannya apa? Nah, jadi sepupu -sepupu itu yang orang kalau sepupu-sepupu kan? gua, mereka lebih banyak distributor barang-barang dari Indonesia. Oh, bagian yang nerimanya, iya, yeah, bagian jadi, yang kalau yang ini tuh yang paling kiri tuh hmm. dia megang Kopiko di daerah dia, jadi Kopiko. Tapi yang ke yang masuk Kopiko ada lagi nih. Ada lagi. punya saudara lagi atau? Ada lagi. Partnernya, Partnernya. buka gua. Partnernya oh. buka gua masuk Kopiko karena bokap gua kenal, jadi kayak dia ngambil yaudah umpamanya di Jakarta Pusat dia yang megang nih, jadi warung-warung Jakarta Pusat ngambil di dia. Oh. Nah yang kecil itu tuh yang paling kanan itu dia iya. masukin ke warung-warung. Oh. Jadi dia, gua ambil deh beberapa kardus dari lo buat warung sini jangan lokasi. Iya, dia yang masuk. Iya, dia yang masuk. Ada bang yang itu fotonya yang motor Kopiko itu ya? Iya motor Kopiko. Motor Kopiko, Kopiko, ada di sana. Motor Kopiko emang ini untuk pemasok Kopiko. Ngetop ya Kopiko di sana? Oh ngetop banget, ngetop banget. Kayak nah, ada supplier Kopiko, agen lah jatuhnya agen Kopiko, oke okay lah dia. Jadi cuma satu sana yang megang kopiku apa ada banyak? Daerah dia banyak, banyak. Oh, tapi Dan daerah sempat sempat susah kopiku jadi kayak orang Hah? di nya udah gila banget. <laughs> Cuman nggak datang datang barang. Sakau Kopiko ya. Sakau oh, Kopiko. Sakau kopiku anjay. <laughs> Hari Sakau Nasional. Iya. <laughs> oh barangnya Indonesia apa apalagi tuh yang yang, yang populer lah di sana selain kopi kok. Oh, banyak sih kalau Sarden, tadi lu bilang sarden, sarden ada. Sarden, sarden ya. Sarden ngeri ngetop terus saus-saus, saus sambal gitu enggak? Kurang mereka kurang suka saus-sausan. Lebih ke makanan atau kayak produk kayak sabun gitu, Minuman banyak. Oh, minuman. Minuman banyak Indonesia. Apa? Teh botol? Enggak. Teh botol enggak. Mereka tetean enggak lebih ke just juice. Saset, Saset, bubuk, iya. nutrisari gitu. Nutrisari, ngetop. Oh. Ngetop banget. Oh. Ini Jumatan nih. Hari Jumat juga di sana Jumatan nih. Nah. Ia, Jumatan. <tuk> Sama Jumat Sama dong Jumat juga dong. Ini gue lagi Jumatan lucu loh. <tuk> Jadi gue lagi Jumatan kan. <tuk> Kenapa lagi? <tuk> udah dia ceramah gue ngerti dia ngomong ya. apa ya udah dong gue diem aja kan. Terus tiba-tiba ya kan lagi rame ya. Iya. Tiba-tiba ada yang berdiri satu di dia di saf ketiga lah. Kan rame ya dong lebih 50 orang <tuk> kan. Dia berdiri. Gue lagi kesusahan lu semua saudara gue, kok nggak ada yang bantu gue? Udah sekarang semuanya keluarin duit deh, pan kasih mesti kasih gue, gue butuh. Kan? <gulah> <t Spider> <tip> <tip> <tabii> Hah? Tapi habis itu dia keliling dikasih, dia keliling aja udah minta. Keliling elo. aja udah dikasih. Nah. Oh, gue bilang anjir oh. ngetop juga G nih orang. Bisa juga yang. di sini gitu. <tip> <Polis, tip> Mukul Nah tapi kata saudara lu biasa kayak gitu atau enggak? Atau orang kayak gitu enggak, ada juga? Enggak, sempet ngobrol. Sekarang oh, iya, juma, iya. jadi gue cuman, Oh, iya udah pada ngasih, gue ngasih deh gitu. Nah, kalau nggak ngerti dia ngomong apa? Kamu bahasa nah, Mali ya? kalau yang itu oh, gua, yang Mali. Ini, gua gue ngerti. Kayaknya ceramah ini dia pakai bahasa Prancis. Oh, iya iya. Enggak iya, ngerti iya. gue ya. Oh. oh, mungkin dia udah stres banget apa udah pusing banget kali ya dengan hidup. Iya, iya. iya. Atau Pernah, ya, memang biasa kayak gitu. Biasa kering. kali iya. di situ juga Dari ya. Dia pada nyumbang masjid, nyumbang gue aja gitu. Iya, daripada pada lu nyumbang masjid, tapi saudara lo ada yang butuh nih depan yeah, mata lo, gitu. Iya, iya iya iya. Lo nyumbang yeah. gue aja. Udah oh. bisa dikeliling tuh. Oh, belum, bisa juga dicoba di stick nih, Rame tuh, tiba, -tiba, tiba, -tiba. <laughs> teriak. Kalau <laughs> gadget-gadgetan dia ini nggak? Update nggak ininya? Maksudnya iPhone baru gitu, oh, nyampe oh, juga sana? Nyampe, nyampe. Oh nyampe juga. Cuman lebih cepat kita lah. Oh. Lebih cepat kita jauh lah. Saudara lu emang deket-deketan rumahnya sama lu? Keluarga hmm, lu atau? Lumayan. Nah. Yang tadi kopi gue tuh deket. Cuman benar-benar sih ada di kota ini, ada di kota ini? Iya, iya, iya. Banyak lah. Wancoy itu. Wancoy <laughs> iya, iya makanya. Rumahnya bentuknya gitu ya, banyak tanah gitu ya. Iya, di banyak Mali. tanah, banyak tanah. Iya. Tonnya tuh coklat gitu kayaknya ya, latar belakangnya. Kalau hujan becek banget tuh. Nah, bunga ngerasain hujan masalahnya. Gue sekarang tuh pas panas banget terus dingin. Jadi hujan tuh Januari, ah. Desember gue pulang. Jadi oh. gue dapet dinginnya doang. Oh. Tapi normalnya becek banget kan tanah kan? Iya. Tuh kayak iya, gitu, karena semua. semua. Ini gue lagi beli pulsa nih. Yang mana? Yang di warung Lu itu? di warung, iya. Beli pulsanya ke warung. <lupi> beli kuota gitu. Ya, jadi gue beli pulsa ngantri belakang ibu mau beli mecin kan, pusing gitu. Iya beda ya. <lupi> iya beli kuota. Kayak <lupi> kita dulu, kalau iya. kita dulu beli iya, pulsa. Iya pulsa. Sek udah gak ada konter khusus. Ada juga sih konter khusus kali ya. Cuman mungkin di daerah kalau kita sekarang ya. Sekarang kan beli pulsa. Gue jarang sih liat sekarang di Jakarta. Nah tempat tinggal lo itu kalau di... Kalau di analogi ini Jakarta di sebelah mana nih? Misalnya ada SCBD-nya nih. Oh, komplek. ada Komplek Sudirman. Gue, Lo di mananya tuh? Enggak, enggak daerah situ, cuman komplek. Mungkin gue di Cilandak Komplek cuman enggak yang Jakarta tengah-tengah pusat oh. gitu, cuman oh. tapi udah aspal. Enggak. Gak depan aspal tuh, enggak aspal. Sedekat itu juga bukan, enggak aspal. Gak, depan rumah gue enggak aspal. Cuman emang komplek gue tuh rata-rata itu perantau tuh. Sebelah ru depan rumah gue tuh di, di Perancis. Ini lagi di mana, di mana. Oh. Berarti debu banget dong. Lumayan. Iya, apa namanya? iya, debu jalanan yeah. jalanannya. Iya. Yeah. Perlu jalan gitu Disapu lagi pagi-pagi. Berangin nggak? Disapu. disapu. <laughs> Gue juga bisa. disapu. Kan ada sampah-sampah anak-anak main kan. Bayangin lu lagi makan roti, ada mbak-mbak nyapu tanah kan. Mm. Gue bilang bisa ntar aja nggak gitu. Disapu. Ya, kan lucu untuk dia tuh, ya. dia tuh pakai jilbab, bajunya bom. Ke bom. You yeah. can see. like bong tuh kayak kalau udah kalau di sini di Indonesia sering nenek-nenek sih kayak, yeah. kayak udah kalau udah tua-tua yang dulu penting pakai, yang penting pakai deh. Iya. Oh mereka keluar nggak 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 pakai loh pakai loh. Oh pasti pakai jilbab. Walaupun pakaiannya begitu. Iya. Yeah, iya yeah. yeah, yang penting pakai jilbab. Karena dulu. biasanya jilbabnya panjang tuh sampai sini. Iya. Yeah. Nah, mungkin kalau dia emang emang, emang 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 harus menutup kepala aja kali ya. Iya. Malah tuh ya agak. Mali mayoritas memang muslim ya. Muslim dia. Muslim Muslim ya? muslim. Muslim. muslim banget dia. Family Mart. <laughs> itu dari kita tuh sabun cuci tuh yang di atas tuh? yang mana? itu tuh yang atas tuh apa sih sebutannya beren itu yang atas banget tuh? itu amplop tuh? ini? I iya itu sabun dia dari Indonesia. oh itu dari Indonesia. itu yang tengah nih lem bukan sih kayak lem fox ya mana? kotaknya ini bukan ya makanan? Main itu dia. itu mayones mereka suka buat mayones. makan oh. apa ya pakai mayones? oh gitu mayones suka banget. gila. tapi mayonnaise. saus gak suka. mayones kayak suka kita, banget. kita ke saus sambel kali ya? iya benar 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 benar. Kalau oh, mereka mayones. Mayonesnya macam-macam tuh. Hmm. Ada yang putih, ada yang warnanya kuning yeah, gitu, mayones-mayones. Oh, di sana mayones. Mayones gila, mayones gila. Makanan Mamp apa sih? Cuma kebanyakan daging ya? Udah oh, daging, mereka daging kuat daging banget. Ya? Daging kuat banget. Ayam? Ayam juga. Ayam juga cuman kalau dapet daging tuh kayak kita dapat apa ya? Daging lu gila, daging domba, sapi. daging sapi. Oh, domba. Domba, domba. Oh, Gitu. Sekalian. dua bulan lo kemana aja berarti bulan tuh gua sebulan di Mali sebulan tuh sebulan di dua minggu di Pantai Gading dua minggu ada tuh di kampung situ masih di Malinya Enggak, oh, di Pantai, Pantai Gading ya? gue gua ke Pantai Gading karena keluarga gua ada di Pantai Gading Pantai Gading mah bagus udah modern udah ya, modern makanya gua nggak gitu gitu terlalu ngonten. sama aja kayak kita ke Jakarta Barat gedung oh. oh. udah normal aja yang gue bingung adalah Mali yang Pente Gading sebelahan, cuman kenapa bisa jomplang banget? Kayak Malaysia di sana kali. Apa? Malaysia sama Kalimantan. Ya, jauh, sebelahan atau Brunei. Oh, Mungkin iya, sama iya. orang-orangnya di ini ya, jomplang banget. Ke ya. eh ke Mali, ke Gading, sawat lagi berarti atau sawat gue. Sawat ya? Sawat gua kemarin. Cuman bagus sawatnya. Gue naik pesawat sih, uh. gue cerita nih di Green Boys, lu denger gak, dengerin gak? Yang mana ya, Gue cerita gua? di Green Boys kan, jadi yang namanya kita naik pesawat kan kita nge-print boarding pas ya. Iya. Uh. Yeah. Gue print lah boarding pass, set, gue print boarding pass, abis itu gue naik, gue lupa tuh nama pesawatnya Gue naik pesawat, tiba-tiba, kok 3F udah ada orangnya nih, gue uh. bilang, kok udah ada yang dudukin? <tuh>. Gue bilang gitu dong, yang harus kita lakukan adalah ngadu ke pramugari dong. Iya. Yeah. Iya kan, gue ngadu ke pramugari, eh bangku gue udah ada yang dudukin nih, gue bilang ya lu kenapa baru naik sekarang? Ya. Lah, lah, gue bilang, kok gitu? Iya <laughs> dong. <laughs> you know? Jadi pramugarinya sama yang duduk itu kayak ngeliat gue, iya lu telat kok, merasa bener. Iya. Lah, <laughs> gue bingung dong. <laughs> oh, jadi gue situ mikir, oh berarti siapa cepat dia dapat. Nah. Terus ini boarding pass ngapain? Gua iya, dulu. buat apa dong? Buat apa nih? Langsung aja dari, langsung naik pesawat gitu. Iya. Kan? Udah akhirnya gue duduk. Duduk lu juga pilih aja mana aja? Belum, gua duduk. Oh. Ada tuh kontennya di, gua ada video-videonya tuh. Yeah, yeah. Gua geret koper kan, yeah. geret koper. Buka dong. Karena gue mikirnya gue punya boarding pass, ngapain gue naik buru-buru, gue yeah, yeah. sama saudara gue. Uh, udah penuh semua. Gue bilang, gue bawa koper dua, gue sama nyokap gue, kan. Gimana nih, gue bilang nih, gue ngomong pramugari. Uh. Taruh di depan kaki lo aja. Uh. Jadi buat kita yang naik pesawat nggak boleh naruh barang di bawah tuh <laughs> bohong, gitu. <laughs> sini gue koper, Bang, segini. <laughs> Terus nyokap gue di sini, tengah koper lagi. Nyokap gue juga kaget dengan itu? Apa nah, udah biasa? Cuma nyokap gue ketawa-ketawa aja. Nyokap gue ketawa ngeliatin kagetnya gue aja sih kayak <tuh> anjir, kesian juga anak gue <tuh> Sumpah sini gue koper, biasa aja Itu kalau deket banget itu ya, itu Aket Pantai banget. Gading, itu Gini, itu Mali Deket banget semua Iya Mana sih? Ini, Côte d'Avore Côte d'Avore, Pantai Gading Côte d'Avore, itu kan atas Bamako aku. Bama aku. Bamako, Bam Mali tuh gede banget tau Iya Mali gede ya Mali gede banget, gede banget Lu di Bamako situ tuh ya? di Bamako Di selatan agak situ Itu iya. kampung bokap gue tuh, Timbuktu tuh Tapi gue gak kesana Lah Timbuktu? Iya. Gila tuh kan yang jadi cengahan orang-orang iya, ya, kalau di film-film iya, kan iya. dikirim ke Timbuktu, tuh kayaknya ke ujung dunia iya, gitu. Iya, iya. Ininya kan Paman di Hollywood. Gober. Hah? Eh siapa? Siapa? Ininya Apa? Ininya Paman Gober yang kaya. De, sampai ke Timbuktu dia punya. Yang, pa yang kaya itu, Paman Gober. Paman Gober, Paman Gober ya? Iya. Kan kalau di film-film Hollywood juga sering kan kirim Timbuktu, kirim ke Timbuktu gitu. Iya. Oh itu di Mali, kampung iya. bokap lu Timbuktu. Boka Tim sering sebut-sebut tuh. Oh. Tapi gua gak ke sana kemarin, gak oh. boleh ah nggak boleh nggak boleh karena lagi ada perang gitu lah nggak ngerti tuh, gue serem banget jadi kata bokap jangan karena <laughs> gue nggak berangkat jadi lu duduk di pesawat bisa pisah dong sama nyokap lu sama nggak 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 bisa untungnya oh masih dapat yang masih dapat. deret iya deret jadi ngambil ngasal aja tuh duduk ngambil ngasal ternyata <laughs> dia seralu. <laughs> lu kayak anjir terus ngapain gue anjir terus pramugari apa tugasnya dong ya, Gak juga ada. Gak tahu tugasnya apa. Tugasnya ngomelin gue karena kena gua telat. Udah kenapa gak duluan ya, gitu ya. datangnya. Ya. iya. Iya lo berarti di sana lebih shock dong ya kalau kita misalnya kita Iyalah. ke ke tempat terus orangnya berbeda tampilan sama kita ya budayanya beda mah emang beda iya kan? Be shock shock Iyalah. banyak lo ke sana tuh tampilannya sama sama gue iya tapi kok kebiasaannya memang... beda Iyalah. gitu dan gue beberapa kali mencoba ngikutin kan mencoba Iyalah. untuk ngikutin cuman memang susah kayak oh toiletnya toilet bagus kan toilet airport nah, gitu toilet tiba-tiba wah ini toilet mumpung bagus nih, gue mau berak kali ya Iyalah gue buka toiletnya benar pakai ini pakai wastafel duduk eh. tapi pakai apa namanya teko pakai teko dia cemburu pake pakai teko mas kan itu kan gue nggak terbiasa kan iya tapi menurut mereka ya emang lu mau cebok pakai apa lagi dan airnya masukin ke teko gitu masukin nah, ke iya, teko, teko dulu? ada airnya ya, teko ada airnya awalnya gue ngerti akhirnya gue oh gini cara mainnya uh. kalau kan lu dari depan gitu kan oh, yeah. bisa nih gue bilang belajar 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 ternyata lu tinggal guyur aja dari belakang kan mulut yeah. pas yeah, yeah, oh iya ya udah ngerti gue cara mainnya kalau air di teko habis ada keran ya tapi ada oh keran ada ambil, iya ya, itu kayak gayung lah ya kalau di kita gayung, kan kayak gayung bener kalau di kita wudu pakai teko jadi tapi dibedain teko toilet sama teko wudu tuh nggak boleh samain jadi bukan dari keran kalau wudu Engga, nggak 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 teko ngisi tekonya ada kerannya. kenapa nggak langsung enggak <laughs> langsung <keran? laughs> kenapa nggak langsung keran ya? Tapi kan ukurannya satu, tekonya banyak. Wudhu, mereka soal kan bareng-bareng. Oh iya oh, iya. Tapi perlu ngantri panjang? Iya, tapi ngantri enggak. ngisi teko. Jadi udah ada kayak marbotnya gitu yang ngisi-ngisi yang yang ngisi teko. Jadi teko ada 50 nih. Udah uh. nama dia lu datang tinggal wudhu aja. Uh. Oh. Teko habis tinggal marbotnya ntar ngisi lagi. Oh. Jadi bukan kita yang ngisi air dari yeah, yeah, yeah. ini keran nggak? Tekonya teko gede ya atau enggak sih? Teko 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 gede. Kayak buat bukan kayak buat ada, teko ke? Mau gue lihat nggak sih bang? Mau gue cariin nggak sih? Di di Instagram lo ada gak? Di Instagram nah, nggak ada. Nggak ada. ya? Kalau lo cari ada nggak ya? Coba coy okay. cari coy. Coba. Apa ya? Toilet teko, toilet in Mali gitu iya. coba misalkan. Di TikTok Google. ada nggak ya TikTok ya coba ya? Gue cari di TikTok ya. Oh ada nih, tiktok aja nih. Buka tiktok gua aja deh. Lebih seru tiktok gue. Ah, coba-coba buka tiktoknya Bocum. Tiktok bisa gak sih? Bisa bisa. Di sini? Oh, bisa bisa, di desktop bisa. Tiktok lebih seru nih. Ini ya? Iya betul. Terus, terus. Sorry ya, muka gue semua jadi. Nah itu tuh yang ada tembok tuh, tembok tuh bawah tuh. Ya, nah ini dia. Nah, toiletnya bagus kan? Pesep bandara. Pesep bandara. Iya. vam. Terkonya kecil banget ya? Iya. Eh, gua gak kebayang sekecil C itu loh. C C C C C mm. Kecil kecil nah, kecil. Cuman kan memang efektivitas mereka, gue awalnya gimana cara wudhu pakai air sedikit ini kan? Iya. Pas gue lu lihat jago-jago banget udah serak-serak-serak-serak-serak. Bener pas, semuanya pas. Gak ada yang miss. Kalau lagi di dalam bilik, habis airnya dari mana? keluar ambil, lu pastikan oh, full dulu dong oke, okay, lu keluar dulu isi yeah, dulu iya lu pastikan full <laughs> berarti semua WC tuh jadi mau WC sebagus apapun dia teko yeah, teko. Di sana, ya teko ya? iya teko, dan udah disiapin, itu biasanya udah full tuh airnya <laughs> airnya udah full <laughs> <laughs> tapi bersih ya, WC bersih bersih, bersih, bersih nah kalau di WC yang jelek teko juga tetap. Teko, teko, teko. Emang semua teko, ya? Emang teko. Cuma paling tekonya teko jelek ya? Ini kan tekonya teko, -teko iya, bagus. Iya, iya. Tekonya -teko <laughs> agak licin gitu. kan. <laughs> ada tuh Ia, West Ia, Hual Hual ada Westafel tuh. Iya, Westafel ada. Iya, Westafel biasa. Iya. Yeah. Di rumah-rumah pun teko? Teko. Oh, di rumah teko. Teko. Cuman di rumah gua kalau kamar mandi, alhamdulillahnya aman. Pakai apa? Shower, pakai shower, bathtub ada semua. Enggak, uh. ceboknya? Enggak, semprotan. Oh, semprotan kayak semprotan. Cuman gua pas di keluar kan pura-pura. Iya. Enggak ini aja, jangan sampai enggak enak kan. Kalau nah, orang tahu rumah lu pakai itu. Iya, nggak enak gua. lu. <laughs> 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 Berarti udah dibilang orang kaya banget kalau ih, gila dong. Toiletnya. Satu <laughs> roda naik motor. Anjir. Canggih kan? Keren sih. Power K, motornya Power K yang tadi ya. Jakarta. Jakarta, Jakarta. Jakarta. Bentuknya sih Supra ya. Toilet, yeah. ada yang sholat loh. Di mana? Nanti ntar di depan dia nih. Sholat tuh mereka tuh hebatnya tuh itu. Mana? Tuh. Oh iya benar. Sholat tetap. Pinggir jalan situ. Tetap sholat. Dimanapun ya? Dimanapun Gue salutnya tuh itu Coba lihat yang lainnya lagi taksi. Oh, ya taksi, ya. Silverbird 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 mewah Anjay. Oh iya tuh, Great Corolla itu Corolla ya Great Corolla Greco hmm. Bersih kan? bersih banget, mesinnya bersih <laughs> banget, mesinnya bersih banget. Mesinnya bersih banget sih Bersi kering di detailing itu sih. Iya, jelas. mesin kering itu kan. Iya. <laughs> Istilahnya mesinnya kering. kering. Gue tapi gue nggak tahu sih Afrika mana tuh ada juga yang dia ngambilin mobil-mobil Eropa tuh isinya Mercy. Oh banyak. Iya kan Mercy banyak, Mercy. Banyak. Sama mereka dibikin jalan. Dibikin udah. jalan bener. Nah ini depan rumah gue nih. Ini. Gua orang kayak GTA. <laughs> 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 <ketuk> kayak GTA. Tapi <tuk> pas <tuk> gue video ini nengok. Iyalah, lah, lu kamera. Ini yang. depan rumah gue banget, benar-benar depan rumah. Ini jalan depannya kayak gini. Iya iya, orang rumahnya bagus. Tuh, si cici banget kan? Iya. Ini berarti apa? Jalan. Mobil lewat nggak bisa, bisa? dong? Bisa, orang mobil gue lewat terus. Itu lagi bangun rumah itu. Dia rumahnya juga kotak-kotak gitu aja. Iya, bentuknya. Iya, banyak kan kayak gitu-gitu. Oh, lah. dan temboknya gitu ya. Emang tonenya jadinya coklat, abu, gitu-gitu iya, gitu aja warnanya. Daripada kotor. Yes, iya, sinar kotor juga orang Uang disapu dulu. tadi. Iya, itu ya. tanah. Coba lagi yang lain. Ini wah bola. Ini pakai sepatu biasa nih. Ada ada yang pakai sepatu biasa ada juga. Oh. Ada, ada juga. Terus bawa lagi. Ah, ini coffee shop. Nah ini ada ini. Ini oh, depan tanah juga tuh. Iya. Dah. Ini jalan raya. Jalan raya tanah ya. Iya. Resto cafe kafe. maksudnya nggak nggak pantas gitu ya. Ada Ake. neon sign neon sign. tapi dalamnya tanah. Oh, depannya tanah. Ini dia ada klub-klub gitu gak? Gak ada. Live musik gitu-gitu. Ada. Nih, cafe. Ini kafe. Ini hitungannya apa kafe? Ram. Restoran. Tapi kan iya kafe. Oh, <laughs> nongkrong kali kafe ya. Dan menurut saudara gue aneh banget lu mau nongkrong di kafe gitu. Ah, oh gitu? Iya ngapain? Di depan rumah aja. Gue bilang enggak, gue mau keluar. Tuh. Kopi. Ini mahal nih, jujur mahal. <laughs> gue bilang ini aja ini, gue mau nyobain nih. Kopi, gula gula arennya nih. Zang. Bisa <laughs> kayak ini gulanya gula-gula itu lagi. Iya. Ini mahal. mahal. Ingat nggak kira-kira berapa? Gocap lah ada. Gue sempat ngitung gocap oh, 60 puluh. Itu mahal sih. Di, yeah. Untuk Jakarta juga mahal. Iya tuh, makanya nggak ada yang nongkrong kan. Jadi siapa sebenarnya nongkrong di kafe kalau nggak ada? Tadi kosong. Iya kalau menurut saudara. Dan ini malam minggu. Yang menurut saudara kan kata saudara kalau ada aneh. yang bikin ulang tahun. Oh. Gitu. Oh. Jadi kafe itu bukan tempat nongkrong ya? bukan. ya. Jadi bukan mereka sehari hari nongkrong tuh nggak di kafe. Mereka, mereka nggak ada yang nongkrong nongkrong sehari hari. Ngopi nggak tapi mereka? Ngopi, ngopi, Tapi mereka lebih ke ngeteh. Ada teh. Mereka nih, teh, teh teh biasa teh, 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 teh lokal te lokal. Ada. Nah anak-anak mau ngapain mau main bola? Enggak gua ajak ngomong bahasa Indonesia padahal. Enggak maksudnya dia mau ngapain tuh pada mau ngapain? Enggak tahu nongkrong-nongkrong aja. Nongkrong-nongkrong aja. Rekos nongkrong -nongkrong kaki doang lagi tuh enggak pakai sepatunya enggak ada yang kuning. Eh. Ini ada yang lagi mandi nih. Ini kalau enggak salah ini konten pertama gua nih. Konten pertama lagi di sana. Mandi. Di sana. Oh, ini jalanan rumahnya begini. Tuh kamar mandi. Nggak ada yang mau mandi di depan kayaknya dia. Oh, ini jalan, jalan, jalan depan jalan rumah lu gini nih. Dulu. Iya, gini. Tapi ini komplek? bukan kompleks. Ya? Komplek lah dia. Ini perumahan gitu lah rumah. ya. Perumahan, ini itu rumah semua. Hah? Ada depan, ada jalan masuk. Mobil, orang pada pakai apa? Mobil ada? Ada. ada. Di parkirnya mana? Enggak ada garasinya depannya. Di dalam rumah ada garasinya. Oh. Hmm. Jadi itu rumah ini. gue nih, nih, belakang gue tuh pasti. Yang kiri, yang putih. Iya. Oh. Nah, hujan gimana tuh? tuh? Itu, ya, itu, itu dia. Hmm. Tapi dia nggak ya, ngalamin hujan. Ngalamin Emang ngalamin. jalanannya begini ya? Iya. Udah abis. Makanya nggak gue kontenin sih. Gue nonton di story, story, story gitu. Iya iya iya. KFC lu belum liat KFC ya? Hah? Oh KFC, K zam <laughs> gak ada di sini ya? Gak ada lagi. Gak ada. KFC ada. Ya kenapa? <laughs> gue pikir KFC jadi tulisannya KFC, cing. Wah KFC ini gue makan Salah. nih kan. Udah pesen gue lama kan, nyampe nya kan. Pas gue buka anj aku nah, bilang. Apa? Jadi cuma nama doang KFC. Dalamnya? Dalamnya ya. Kayak bikin Ayam sendiri juga. Iya kayak bikin sendiri di rumah. Jadi dia oh. KFC nya masang aja bang, kok bisa? Iya gitu sengaja ya? masang KFC. Oh lambangnya lambang KFC beneran? Beneran. Dia nggak masang doang lambangnya, kok bisa gitu orang Bismillah. jualan? Kok ya? boleh gitu iya, kan? Kok boleh. <laughs> Gak ada yang protes juga kali di sana. Gak nah, ada kan iya. gak tahu. iya. Oke <laughs> oh, FC ini kan yang kena kan orang-orang kayak Sorry. gue kan yang dateng kan, wah oh, ada yeah, KFC. Ada KFC. Masuk emang sempat curiga sih gue. <laughs> kok nggak KFC banget nih menunya yeah, iya, nih, cuman iya. mungkin emang nggak di print apa apa menunya kan. Ini ya, pas nyampe, ah, gue bilang, kok <laughs> oh, KFC. Merk-merk franchise besar itu ada nggak di Mali? Nggak ada lagi kalau gak Mali ada. di Mali. Di kotanya pun di kotanya nggak ada. ada. Pantai Gading. Pantai Gading baru ada. Pantai Gading, Gading beneran gue. Oh, kfc beneran makan kfc beneran <laughs> akhirnya di pantai gading ke oh, atas lagi coba tadi habis tuh nggak ada lagi udah oh, udah nggak ada oh jadi mereka ya udah nongkrong juga nggak nongkrong soalnya nongkrong ya di rumah pulang kerja pulang kerja nongkrong depan rumah udah selesai nggak yang nongkrong kita keluar yuk yang tadi gue bilang, makan aja jadi misalkan makan siang nih Hah. tapi bagus tuh menurut gua solidaritasnya lo kerja nih jam 12 keluar rumah kita makan siang ya hmm. kita semua makan siang jam 12 mau lo lapar mau enggak oh. di rumah di rumah oh satu nampan gede rame-rame gitu -rame keluarga gitu, gitu. oh Dia makan masyarakat. bareng gitu. makan bareng oh kalau nggak salah lo cerita kalau ada orang lain makan bareng juga boleh ya, boleh ya kan cerita, misalnya kita ya? lagi makan nih, cing. makan <laughs> ada tamu ada orang nggak dikenal nggak dikenal lewat doang assalamualaikum masuk Oh masuk masuk, makan makan masuk aja makan gabung <laughs> sepiring bareng jadi makanya menurut gue di sini ini di Mali ini nggak mungkin sih ada berita orang kelaparan tuh nggak mungkin. Makanya sih orang yang di masjid itu juga tahu ini persaudaraan kuatnya ya udah please iya. itu dia ngomong gitu juga tahu iya, kali. Iya. Nggak mungkin ada orang kelaparan lu tinggal lewat aja. Gue pernah ada orang kata saudara gue ini orang gembel nih kerja enggak duit nggak punya. Bahaya, tapi belagu. Jadi dia kayak numpang numpang makan di rumah orang kan. Oh, emang kerjanya gitu. Emang kuri. kerjanya ah, gitu nah. doang. Hidup. Tiba-tiba malam dia ke rumah gue dia nanya masak apaan? Hmm. Ya. Masa dia yang nanya? Sumpah, di rumah masak apaan? Terus kata saudara gue, oh enggak kita makan kentang hari ini. Ah enggak ah, gue nyari spageti. Jadi ntar dia nggak ada, kan nggak nasi nah, dong. Enak banget. Kan ya. kalau malam nggak nasi kan, apa sih oh, ada di ya? rumah yang spageti? Jadi lu nasi siang doang? Apa nasi cuma siang mereka. Nasi, nasi siang doang? Nasi siang doang. Udah dia cuma, ah nggak ah, gue pengen spageti hari ini. Udah dia enggak jadi makan di, di rumah gue, ntar dia lagi. Nanti kalau dia lewat, makan apaan? Makan ini, oh ya udah gue masuk. Oh. Hah? Iya. Ya. coba kita gitu ya. Di mana? Di, di Bali. sini. Di Bali. Oh, di Bali. Enggak <laughs> ya. mungkin nah, lo lu makan. Emang kalau orang lewat depan rumah lo kelihatan dalamnya kan emang rumah nggak tertutup apa gimana? Tertutup, cuman kan dia masuk. Oh, main masuk, masuk, -masuk aja. Masuk aja. Atau misalnya kita lagi di depan. Hah? Ada juga yang lewat. Udah udah kan makan malam sih rumah beda-beda kan ada yang jam 8, ada oh, yang jam ya. 7 nih. Yang... Nanya, "Udah makan belum?" Hah? Oh, kalau kita udah lanjut ya. Nyari oh. lagi. Nyari lagi. Nyari rumah yang belum. Ya. ini Oh, makan. Terlalu aneh sih ini. Terlalu baik dong. Iya, tapi lu berarti bisa juga dong gitu ke rumah. Bisa, cuma rumahku kan menyediakan makanan Iyi. banyak banget. Jadi enggak semua rumah yang jadi tapi ada rumah-rumah biasanya di komplek gue itu ya, anggaplah dari 100 mungkin 50 rumah yang masak nih. Udah oh. mau tinggal makan. Jadi, selama lu di sana kemarin ada tuh lu makan sama orang lain, ada uh, momen. Banyak deh. banget, gua ganti-ganti orang. <laughs> oh, yang lucu ada ini aneh banget menurut gue tapi gue bingung ya gue solid salut apa gimana ya yeah. iya. gue menyokap gue nih lagi ke kampung kampung gitu lah iya. Yeah. terus saudara gue bilang eh gue mau ada teman lu katanya teman lu dia teman suami, pokoknya saudara jauh lo lah lu main ke sana silaturahmi gue menyokap gue dateng dong Heeh. Uh. gue sama menyokap gue dateng duduk eh, disambut halo apa kabar gini 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 oh, sehat ya gini iya sehat betul -bet tawarin eh mau mandi Nah, gua enggak kita enggak nginep. Jadi nah. kalau sana tawarin mandi. mandi. Oh ya udah makan dulu, makan deh, makan. Siapin makan. Sudah -sudah. udah kelar makan, gue udah gue main ada anak kecil lucu banget, gue ajak main yeah. Dia, saudara gue. Yeah. Gue ajak main gini-gini udah udah gua gini-gini. Tiba-tiba ibu-ibu yang nyambut kita, eh by the way, kalian siapa ya? Deh. <laughs> Jadi Kan gua <laughs> <laughs> Udah gendong, -gendong anak orang. Udah makan? Iya. Yeah. Jadi emang seramah itu sambut dulu aja tamu. Tapi siapa? tapi saudara kan? Saudara, tapi saudara jauh banget. Gue nyokap berapa tahun gak pulang kan? Akhirnya nyokap gue baru jelasin, oh gue istrinya sini, sini, sini nih. Siapa dia? Oh sini nih saudara sini. Oh lo saudara gue dari saudara sini. Oh apa kabar? Gain, baru gitu. Hah? Jadi terima dia dulu yang terima penting? Dulu. Dia kalau sama orang asing? Ter itu kan gue orang asing gitu. Ya jatuhnya. tapi kan bentukan sama. Misalnya ada orang Oh iya looksnya uh, ah, sekarang looks Itu gue gak tau sih Mungkin Apalagi itu kayak gitu. Iya. Itu kan ditanya Tapi kayak mereka terima dulu deh <laughs> Coba <Cumpah. laughs> Gue ditawarin mandi Mau nginep apa enggak Kayak di Iran Siapa yang cerita Si ini si... Takdos Iya si yeah. Takdos kayaknya Ramah banget Ramah banget Iya 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 makan, juga gitu, gitu, iya Iya Diterima Diterima Masuk dulu aja Bahkan udah mau ditawarin nginep Belum iya, tahu tuh kan Belum tahu. Orang gue tawarin mandi kalau misalnya kita mau ke sana nih, apa yang bisa kita nikmati? Nah, itu apa wisatanya? Sebagai uh, kalau wisatawan. Nah, sebagai turis nah, yang kalo, tidak punya kenalan. Kalau sebagai turis tuh kemarin <coughs> ya nggak rekomend lah. Kalau lo niat lo, kalau jujur ya jujur aja. Ya jujur. Tapi maksud gua, tapi <coughs> <coughs> nggak gini, gini bang. Ke kalo, bapak Konya masa nggak ada yang bisa dilihat <coughs> ya? <coughs> Nanti kita nongkrong di Bokom Center lah depan tuh kan nyala juga kan. Iya nah, ring Tapi kalau misalkan emang kalau lu turis ke Bali itu ya mungkin kalau gua nggak rekomend ya. Nah. Tapi mungkin kalau ke Pantai Gading banyak tuh hiburan apa tempat nongkrong. Tapi kalau kita nyari konten nyari hal-hal yang beda ya ke Bali lah. Kemali, ya. Kan banyak lihat orang main bola aja kita aja sepatunya yeah. gitu lihat banyak hal yang bisa di <tuk> yang nggak normal nggak biasa di kita gitu loh. Ya kalau kita nggak bisa bahasa Prancis, nggak bisa bahasa ini, cuma bahasa Inggris doang bisa nggak? Ah, susah bisa... kalau kembali sih. Susah. Susah. Lalu ya? lu, lu, lu pakai tour guide kali ya? Lu sana ngeliat orang bule ada nggak? Ada. Ada. Turis. Turis. Iya. Karena mereka tuh suka ke Timbuktu, lihat bangunan-bangunan yang yeah. dari tanah kan. Oh, ke Timbuktu itu ya? Mereka kan suka foto-foto gitu-gitu -foto yeah. kan. Yeah. Udah, bule banyak. Dia chatnya apa WA? Siapa? WA ada di sana. WA ada. WA ada. Lagi-lagi booming lah WhatsApp lah. Oh. WhatsApp lagi booming boomingnya. Lagi booming. Lagi booming boomingnya WhatsApp. <laughs> ini story WhatsApp banyak dong ya. Orang -orang oh mana? story WhatsApp banyak. Story Om tiap hari duaan kopi tuh <laughs> di WhatsApp tuh. Anjing nggak ngomong story WhatsApp. Duaan <laughs> kopi kok. Unik banget nih ya negara ya. Kayak Instagram ini. juga. Instagram ya, cuman nggak terlalu eh, ini sih Instagram. Facebook. Facebook sama TikTok. Oh, nah TikTok. dia follow mana? Follow siapa? Orang-orang sana ada lain juga. Banyak influencernya juga. Oh. oh. Gue sempet kenalan sama influencer sana. Oh. main juga di influencer influenceran, Oh. main normal normal main influencer ada ini juga ada ada endorse endorsean juga ada apa, apa? Ini si influencer gue yang gue kenalan ini dia tuh kuliner jadi dia diundang undang restoran KFC <laughs> KFC bohongan nggak diundang ada ada kafe kafe di kadek crab gitu gitu oh, ada ya, tuh ya, oh ya. lu food blogger ya gue bilangnya ya. <laughs> ada ada juga <laughs> aduh Oh, bener. Dia penduduknya berapa sih? Tahu oh, oh, gak? Oh, Mali banyak banget. Enggak oh, tahu sih Kalau gede tadi negaranya Mali, kan Mali, dia, dia Mali. ke atas besar ternyata yeah. ya. Mali Mali banyak banget penduduknya dia. Benar-benar negara negara gede dia. Iya, itu kan sampai atas tuh. Benar-benar oh, negara gede Kalau ibu banget. kotanya aja si Bamako begitu Segin bentuknya gimana yang lain ya di daerah Malinya? Nah, tapi kan gua gue sempat ke aduh nama daerahnya apa ya? Eh, uh, Segu, Segou namanya. Masih di situ. Masih, masih di dekat-dekat Bamako lumayan lagu tuh sego tuh Iya. Yeah. bagus tapi menurut gua tapi bagusnya tetap tanah ya yeah. cuman <laughs> <Tetap> tanah. cuman <laughs> maksud gua tuh lebih ada bangunan-bangunan kayak gini loh tuh ada kayak gini-giniannya 24 juta mali Apanya? penduduk penduduk ya tuh sego tuh lebih tuh ada gini-giniannya oh, lebih berwarna sedikit <laughs> lah ya lebih berwarna <laughs> lebih berwarna dan lebih oh ini emang art nih emang bangunan-bangunan karena gue tahu itu kan bukan ibu kota kan iya yeah. yeah. Tuh bangunannya begitu. Keren sego. iya kalau Sego tuh gue suka keren. Nah kayak gini-gini. Lebih wisata bisa, lebih bisa kali Lebih bisa, ya. cuman untuk foto aja. <laughs> jangan expect. <laughs> kalau di sananya mah ya begitu aja tanah iya, begitu juga. Aja. Nah, ya. itu hari mereka nyari ini buat foto-foto kan bangunan dari bikin dari tanah I kan. Iya, 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 dari tanah sih. semua. Iya, 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 Batu liat. Tanah liat. Eh tanah liat, tanah liat. Gue sempet kesini, bagus menurut gue. Eh, ya, kenapa, dia kenapa nggak aspal ya, Pak? Aspal belum, ada. Waktu gue pulang dari rata -rata gitu belum diaspal, gitu. Belum. Karena memang perekonomiannya Mungkin tidak ya. mampu. Cuma kan eh. di pemerintahannya diaspal. aspal. Pemerintah kalau lu Komplek rumah. Lu pulang dari bandara jalan tempat landing pesawat di aspal. Oh iya dong. Masa <laughs> yeah, landing pesawat di tanah. Ada juga sih. Tanway. Runway, runway-nya tanah. Sama pulang dari bandara masih di aspal tuh. Heeh. Sampai nyampe udah mau dekat rumah kok Aspalnya Kok aspal? Ada. Dan berarti enggak macet ya? Gak ada macet. Macet, gak ada ya? Enggak, enggak begitu. Nah, bandara lu kayak apa? Bagus gak? Bandara Bamako? Bagus! <laughs> <laughs> kayak rumah orang aja. Nah, maksudnya gak, ya bandara sih, cuman ya... Coba Bamako, apa sih namanya? Bama, apa namanya? Lu pernah ke... Ini, ini Bandara gak? Udara Mali Alor. Bukan? Bukan, Mali ini. Alor. Ini, mau di sini. Nah, ini, ini bandaranya tuh, airport yang... Yang mana? Yang ada tulisan airport tuh. Aeroport? Kayak kanan lagi, kanan. Kanan? Ya itu, enggak, kiri. Kiri, nah, nah itu. Aeroport Nas ya. Internasional Presiden, Presiden siapa gitu? Modibo Keita Seno. Iya, ini udah. Ini. Iya, segini doang. Tapi dari luar bangunan masih oke okay lah. Oke, cuman udah segini doang nih. Kotak doang. Iya, segini doang udah. Dalamnya? Dan sering sepi. Yang gue bingung tuh jadi kayak ada hari-hari penerbangan gitu loh. Oh, enggak, enggak setiap oh, saat. Oh, setiap saat hari. Kan soal gua tuh, tuh pernah ke bandara ngapain gitu. Kosong. Nomor kosong kayak gini lah. Kok kosong ya gue bilang. <laughs> Tapi pas besoknya gue mau berangkat ramai, berarti oh berarti nggak tiap hari dia nah, nih. Iya kayak restoran-restoran di bandara ada? Nggak ada? Nggak ada sih, nggak lihat gue langsung aja udah. <laughs> Ngerokok bebas nggak? Nggak. Di mana? Nah, di sana ini dilarang loh, uh, sisa sama vape, sama vape. Oh. Dilarang. Dulu tuh boleh, cuman berlebihan orang. Kembul terlalu ngebul. Jadi ibu hamil, anak kecil semua tuh kecanduan sisa gitu kan. Oh. Eh, Akhirnya di ilegal. Ya. Rokok biasa banyak. Rokok rame, roko rame, rame. rame. Rokok Indonesia nggak? Nggak. Marlboro. Oh Marlboro. Kan Indonesia Indonesia masih? Buka. Bukan. Oh, bukan ya? ya Marlboro kan? paling. Paling yang paling banyak Marlboro, Marlboro doang yang gue lihat di sana. Ya, cuma segitu doang tuh ini hanya tuh. Iya, iya bangunannya udah. ya, airportnya udah. Udah. lo pernah ke Bandara Banyuwangi enggak? Banyuwangi belum gua. Nah, segitu tuh sama. Belitung gua pernah kecil banget Belitung. Itu udah. Oh. satu, dua, paling tiga tuh. Iya, tiga juga jamnya pagi siang malam iya. paling. Dan sekali parkir tiga tuh, tiga. Hmm. Dan dia enggak punya maskapai sendiri kan setahu gua. Oh, oh Maliknya enggak punya? Enggak punya Prancis. Prancis dikasih Prancis semua, setahu gua. Jadi buat dari Prancis buat Afrika. Tuh udah lihat ya, pulang keluar, keluar dari bandar, udah tanah semua. Iya. Aspalnya cuma ini doang nih. Bahan enggak? Nggak rumput ya? Kayak. Hmm. Udah bisa se sehari-hari di Mali kalau transportasi apa berarti? Mobil, ya, gua ada mobil. Mobil sendiri. Ada mobil sendiri. Oh, mobil sendiri. Mobil sendiri udah paling enak. Dia kerajaan apa? Enggak, enggak presiden. Presiden, presiden. presiden. Tapi motor banyak ya, motor-motor Jakarta -motor motor gitu banyak. Jakarta, banget. Gitu motor banyak, Jakarta ya? banyak banget. Banyak banget ya, tetap sama ya. Jakarta banyak banget. Transportasi umumnya apa selain taksi angkot itu? Uh, Bis nggak? Bis nggak sih ya, gua BIS nggak ada. Ngak. Bis itu itu doang tuh taksi-taksian itu. Lo ke pasar nggak? Ke pasar gua sempat. Pasar kayak, kayak apa? Wah kayak chaos, chaos banget, <laughs> chaos nggak <laughs> bisa diceritakan. Pasar apa dulu nih? Pasar sayuran atau pasar Iya pasar sayuran? Pasar, pasar sayuran, gue sempat sempat. Pasar tradisional? Pasar kayak tanah abang juga sempat. Oh. Oh. pasar sayuran juga ada, gue sempet datang. Kalau yang kayak pasar tanah abang berarti kan dia bagian yang nerima barang-barang yeah, gitu iya. ya. Iya, orang-orang ini juga orang-orang orang Afrika yang di sana, yang di sini punya toko di sana. Iya. Yeah. Hmm. Iya, jangan biasanya adiknya, kakaknya. Nah orang Indonesia banyak nggak yang di situ, perwakilannya gitu? Nggak ada ya? Oh, enggak, nggak. Kalau buat bisnis nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Putus, oh. beli putus. Oh orang Indonesia malah nggak ada disana ya? kecuali kerjasamanya sama perusahaan gede kayak Kopiko dateng, cek market ya kayaknya pasarnya kayak gini ya mirip-mirip lah ya pasarnya pasti ada Jakarta iya tuh ya gue pernah di parkiran, aduh masih ada nggak ya motor dari ujung-ujung Jakarta, gue sampai bingung dia ngecak motor yang mana gimana caranya sama semua motornya ya? sama semua ada nomor serinya kan? iya cuman aneh cing Itu belakangnya keindahan gede tuh gedung, gedung bagus tuh. Mana? Nah, iya, gedung pemerintah mah bagus-bagus. Yang tadi coba. Lihat tuh, belakangnya tuh. Oh -oh. Ini di mana? Oh iya, tanah tanah kalau tan ini lihat bagus-bagus dia emang Tuh. Mana tuh yang motor tuh? Emang begini ya. Hidupnya ya. Oh, ini motor Kopiko nih nyam gue nih Tuh. oh oh kayak motor ini motor galon motor, iya, motor galon galon iya. di kopi tapi udah iya. di branding Kopiko Yo, iya, iya. Gitu ya. berarti mobil-mobil kebanyakan Busa mobil lama atau mobil, mobil, baru? Tanah mobil baru mobil, ada. mobil oh, baru ada mobil oh, baru ada banyak banyak orang kayanya nya tau gue juga bingung ini kayak tanah abang zaman dulu banget berarti iya ya. iya iya, iya. kayak pasar jati negara iya iya kayak iya. mana iya. tuh motor-motoran ya timpang aja kali gitu ya ketimpangan nah. yang kaya kaya banget. Iya, benar. Karena yang bisnis benar-benar kaya banget tau. Oh, bensin sana bisnis bensin enak banget. Bisnis apa? Kaya banget, bensin, bensin. Bensin. bensin? Hmm. Bikin pom di situ, <laughs> wah wow, gila harga bensinnya. Se liter tuh ada kali 30000 ribuan. Buset. Itu jualannya persis kayak di kita ya. Mahal Jadi banget. orang kalau Terempah. punya punya ya. motor mahal dong, Mahal banget. Bensin, ya? banget, mahal banget, mahal banget. Mana tuh? Oh ini nih KFC nya nih Cing nih Biar kebayang aja ya Yang pertama kan gue dateng tuh, tuh. KFC dong? Iya yeah. KFC dong? Iya yeah. nya beda sih Kalau <laughs> <laughs> udah ketipu dulu Iya yeah. yeah. cuman gue mikirnya Gue mikirnya enggak, enggak diurus aja Iya Iya. Yeah. Yeah. Pas dateng Logo Gak branding di boxnya aja nggak ada yeah. ya putih Iya ada Kosongan. Putih doang Oh lu emang take away ya? Take away, take away. Nah itu buat cocoknya itu yeah. Mayonis mayonis <tuk> Ya Allah Belum ada KFC nya di sini. <laughs> <tuk> <tuk> Kentangnya aja fries tulisannya Tuh ya. belum Ini KFC nya nih yeah. Iya Beda tuh Beda, beda tulisannya sama Ini KFC lebih parah yang Bo bocum lebih parah Ini juga KFC nya ngarang nih font nya <tuk> Iya, ngarang iya, iya, ngarang font nya ngarang. Cuman gua mikirnya oh emang udah lama aja mending diganti kali Itu ada tuh KFC Express pakai CFA harganya itu tuh yang sebelah kanan ya tuh 7000 cfa 10 pieces 14000 cfa 20 pieces ada tuh logo kfc gitu kfc express tuh ada, ada kfc yang beneran di sana bukan tuh yang itu ada nggak biasanya itu bukan di mali tuh bawahnya bawahnya itu yang ada gambar colonel sandersnya mana ini bermako Mali Nen. ini ada nih ada Quartier di mall floor. eh nggak ada mall mall nggak ada nggak ada nggak ada mall <laughs> ngarangnya tuh gue udah nggak percaya <laughs> Pacific place. Dia ngambil itunya doang Satu kali ya. Iya, ngambil iya. aja. Iya. Bisa Pinter. Ya. Mana tuh motor tuh? Bisa begitu ya, berani. Maksudnya nggak ada yang KFC nuntut. Gak gak ada. yang nuntut juga. Oh, ya, karena kayak FC nggak ada niat buka di sana, berarti kan. <laughs> iya. Kayak udah seralulah lah gitu kan. <laughs> oh, kayaknya itu karam. Coba, coba. Karam FC. Iya. Oh, oh ini oh, di Mali juga. Karam. Karam, oh, fried chicken, Bukan Kentucky. Tapi kalau ini masih bagusan gedungnya. Iya, ini niat nih. Ini niat, niat. nih. Cuman nggak lihat sih gue yang ini. Ini, ini kayak JFC lah kalau di Bali ada kan tuh Jaya Fried Chicken. Tuh lihat KFC Expressnya bagus tuh bawah-bawah. Nah sampingnya, ah ini menunya kayak gini. Nah ini, ini Menunya bagus gini tuh. nih kayak kuning kuning gini nih. Ini bener nih. Ini nah, buat ini foto ini. doang kali ya. Dia iya buat foto, foto doang, doang ya. bang. Gemuk-gemuk banget. Sih, bang. Ininya fonnya KFC Express. Nah, itu makanya ada harga. Itu tujuh ribu CFA, mahal loh. Itu hitungannya 7000 CFA karena orang jarang eh, 10 makan piece tapi orang yeah. tuh yeah. jarang makan di luar ya. Jarang, jarang, jarang. Ya? jarang. Jadi sepi begini-begini, sepi aja. Ya. waktu gue videoin auto KFC gue aja, gue sendiri lagi. Nggak ada pelanggan yang, yang lain. ke KFC itu iya. Eh, sekolah itu ada Instagram-nya, tuh coba buka deh. Langsung aja buka, buka aja yeah. nah, itu tuh coba klik. Mali KFC, nama Instagramnya. coba kita lihat. Oh iya. Oh iya. Kayak oh asli sih. tuh. Apa? Asli, banget. Iya ada logo si ayamnya. Asli, ya. Coba, coba lihat atas bio nya, bio nya coba lihat atas dulu. Ke atas dulu dikit. Restoran, Express KFC. CEO, CEO. ada <laughs> CEO nya. Ada akun CEO. Narsis ya. Narsis. <laughs> narsis dia jujur. Somalia Sako coba kita lihat. Oh, oh iya si oh, abang ini. nih. Iya coba Somalia Sako namanya. Liv Bamako nih. BKO tuh Bamako ya? Bamako. Kode negaranya Iya, bener. Coba lihat paketnya yang kanan atas, Koy. Kanan atas gue pengen nih menu ya. Ustaz, ya. mahal banget. 20, 28000 ribu sefa. Berarti berapa tuh? 10, tapi dia tuh... Eh, oh. 40. Eh, 40. oh, 40. Hah? 40? Masa 40 ya, ayam? Gila, mahal berapa? banget. 40, 28000 ribu sefa siapa yang mau beli? 40 fish, 2 liter jus. Oh, 40 Dua. piece. Buat party tuh. Iya, Bidu kayaknya party. buat party ya. nih, buat 12. Buat 7000 aja tuh Mula 8. Alam, tujuh oh, ribu tuh delapan, delapan, mahal 8. itu. Dapat satu fries, tujuh ribu berapa itu? Dapat satu fries sama satu minuman kaleng tuh kanet ken. Tujuh ribu. Tapi tuh... kayaknya ayam ini kali strips. Tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan ribu. Oh ini mahal, mahal. Tapi dapat delapan. Tapi dapat delapan tetap mahal. Mahal tetap. Untuk nggak KFC beneran ya? Iya. <laughs> <laughs> Untuk... Nah, friesnya tadi mirip tuh bungkusnya ya kan? Mana Cuk, ini mana? Ini french friesnya iya oh iya, mirip, mirip. Oh iya, bungkusnya mirip tuh. Tapi bentuk french fries-nya. <laughs> nah, Seger. Iya. Kenapa belum ada teknologi yang bikin itu kan jualan? Ini gua rasa dia ngambil juga nih di internet. Gambarnya ya? iya, yeah, gua nah, nah, kan KFC beneran tuh, tuh Tapi kan. di, nah, di, di, kan. di, di crop ini <laughs> ya. <laughs> Logo Korea <kolonel laughs> sebenarnya di crop. Ya, eh, estetik. Bener, bener gua rasa ngambil beneran nih dia ngambil. ngambil ambil, ngambil aja. Karena nggak boleh dituntut juga kan. Iya. McDonald ada nggak McDonald? Gue nggak pernah lihat tuh McDonald tuh. Di Mali? Nggak pernah lihat gue. Coba search, search. Siapa tahu nemu McDonald ini. Kayak <laughs> udah gitu dia naruh Instagram CEO-nya lagi. Iya. anjir. <laughs> oh beneran ya. Nah, ada. kalau gitu. ini Mali Mali Afrika gitu coba. Oh Mali. berarti McD tuh mereka nggak tahu juga. Atau Bamako FC. aja langsung biar spesifik. Bamako. Ah. Oh nggak ada. Nah, ada. Berarti emang gak tahu mereka. Emang gak tahu aja. Taunya, kaya. taunya KFC. Taunya KFC. KFC. benar iya. gue juga KFC namanya. Karam ternyata. Hmm. Karam, karam nama da Chicken. Nama daerah situnya kali iya. ya. Iya. Ayo, Cing. Main, Cing. Kemali ya? Kata hmm. lu enggak dulu. Jangan-jangan <laughs> nyari wisata, tapi. Iya, iya. Ngopi aja kita. <laughs> ngopi <Kamer>. tempat tadi. Iya, <laughs> iya. Yang iya, sepi. Di Au Cafe. Iya, <laughs> iya. Eh, tiket mahal berarti ya? Tiket mahal. 24 jam gitu perjalanan. Sampai berapa tuh? PP ya? Uh -uh. 40 lah. Buset. Oh, Hah? YPP ya, 40. Bisa, bisa. Eh, bisa bisa gocok malah kadang kalau lagi. Ya Allah mahal banget. Makin nggak pengen orang kemali ya. Eh, lebih dong. Sekali jalan tuh ya yeah, 40 lah. Tadi ada yang bikin konten lagi TikTok nih di Mamako nih KFC. Eh, Tapi ini bukan lembiran. KFC Express nih. Karam. Karam yang bagus nih. Harusnya lo kesini sini, Cuk, belum belum. Ikan gue enggak tahu. Iya, ini lumayan lah. Oh, karam iya, fried iya. chicken. Iya harusnya gua ke Karam ya. Uh, uh. Ui, bagus. Tuh, ini mah beneran kayak franchise fast food rapi. Iya. Oh iya nih, ini cakep Rampar. nih. Oh iya cakep ini. The best. KFC. karam FC. Oh iya, gak next, day, next day, next day, next ke sana deh. Tuh ada influencernya tuh tadi. Ada, ada ada influencernya mereka. Tuh, gedung itu lagi. Ada gedung gini bagus. Di tengah kota kali ya. Gue di, di tengah kota, lho. Depannya juga tanah pasti. Iya, Mali, bang. Bamako, iya kok di Mali tuh dia nulisnya? Di, di sebelah mana nih? Tuh, jalan. tadi ada yang alamat tuh, 2000 apa gitu tadi Karam FC, iya iya. Tuh. Oh iya bagus nih. Nanti Betul. di next ini, nih gue kesini Nah, berarti apa? pesawat bisa 50 juta ya pulang bisa, pergi bisa, ya? Bisa, bisa. Kalau yes, lagi nggak yeah. bagus harganya, tapi kalau lagi dapet oke, okay, 40 lah. Yes, tapi yes, itu yeah. dengan, ini lu naik Ethiopia, Ethiopia murah kan. Kayak yang sana selain Ethiopia kan cuma Emirates. Itu juga transit-transit. Iya. -transit. Yeah. Ethiopia pesawat masih aman lah ya. Pesawat masih plus, aman, makanya murah yes, tuh. Saya... 40 tuh murah lah. Mm -hmm. Umroh lebih murah. Iya. Buset. Buset, 40 juta pulang pergi, Bang. Mau N ke dulu deh. Enggak, enggak dibayar, dulu. Dibayar, dibayar. Kalau oh, dibayar mau lah. Kalau <laughs> <maksudnya. maksudnya>, dibayar. Burkina ya. Faso tuh. Negara-negara yang sering dijadiin dua kata lucu juga I tuh, iya. Burkina, Burkina, Faso. Burkina Faso. Sebelahan ternyata sama Burkina Faso sama iya. gini mirip banget itu dia tuh. Apanya Burkina. secara secara kultur, secara orangnya. Oh. Ya. Mirip banget ya. Nah, tapi dia bawa parfum. Oh, Ger. Apa ini namanya? Eh, Ganzi. Namanya Ganzi. C. Dengan dijualnya katanya aroma Bamako ya? Aroma enggak. <laughs> Debu dong. <laughs> nah, ini kok sama masih apa? Oza. Beda. Kelingi juga. Oh, udah, bukan beda. Hah? Apanya sama? Ininya. Keling, bukan. Kelingi, kelingi. Oza tuh bukan kelingi dia, Oh, tuh yang sama kakaknya kan tuh? Iya. Sonar. Sonar. Sonar ya, tapi ada ininya. Tipenya sama. Tipenya. Hah? Oh, enggak. Coba. Coba, coba cari-cari. Ya. Cora Auzza Auzza Oh, berarti Auzza nyontek gua tuh. Iya. Karena lu duluan ya juga. Ya. Duluan. Wah. Wah. Enggak, Auzza Atau... kayak sonar. Sonar nama sonar. Mereka sonar. Mereka sonar. Mereka sonar. Tipenya ya? Iya, jangan lihat di sininya dong, lihat hmm. di sonarnya aja. Sonar coba, sonar. Sonar. Sonar apa namanya? Sonar Indonesia kali. Parfum. Sonar Indonesia. Sonar Indonesia itu <laughs> apa? Parfum, parfum, parfum. Sonar ide kali itu. Sonar ide ha? ID tuh Hah? Bukan di kakaknya ini, kakaknya Oza siapa? Nah, Sonar itu. Oh nah, ini. ini benernya. Ya, ya. Dia takut kali pas. Bukan, follower cuma dua, bukan ini. Iya. Coba, Coba tuh, cari di, di Coba cari Oza back 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 back. Bukan ini, Papi. bukan, Papi bukan. Pirang putih. Nah, itu bio-nya itu. Nah. sonar.idn. Iya, udah. Coba bawah. bawah. Nah, yang Itu atas, atas, atas tuh Oza. Itu Oza bukan, bukan. Terus Ini apa? Yang, yang begini bentuknya. Terus. Tuh atas atas saya tuh ada yang highlight, ada Ozanya tuh. Oh, highlight, highlight, highlight. Nah, Oza tuh Sonar X Oza. Ah, Sonar X Oza. Nah, coba lihat kanan kiriin. Set. Sampai ketemu boxnya. Mana? Enggak ada, Bang. Oza doang, Bang. Enggak, ada ada dua, ada dua. Ada dua, coba. Coba di fit aja, fit fit lagi. Ini kali cing, dulu Firda pernah ngirimin oh, dulu. Firda. Ini. Firda nah, bener benar. Firda. Iya, gue baru ingat. Salah berarti. Ya. ya Oza, ya, udah udah kena blackmail Uza, nih Oza ya, nih. Ya, ya. Sama ini yang dikirim si sama kirim yang Firda, di, Firda. Itu. Ini sama Firda sama. Iya, benar. Oh, Iya. Firda berarti benar. Dikirimin Firda. Wih, pap. 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 Ada flirt. Ada flirt. Iya. Iya, iya. Ini kalau... Flirt, bro. Oh. Mas Gilbert suka banget tuh. Flirt. Saya suka. Saya pakai yang flirt, Bang. Berarti ini ya kemarin juga sama Firda. Memang Betul. lo kerja sama Firda? Enggak, Firda bantu lah. Dia bantu banget. Oh. Tapi ini lo yang bikin brandnya? Atau yang gimana sih? Gue bikin brandnya. Oh, yang emang lo yang bikin. Lu mm -hmm. Lo tau-tauan -tau dari mana? Apa itu? wangi wangian ah, gitu. Wah itu top notes. Jadi gua kalau parfum nggak ngerti sama sekali. Gua kan lebih ke baju ya. Nah, nah terus gue pengen nyoba. Pada saat itu kan parfum lagi gila-gilanya kan. Iya parfum uh, lokal tuh parfum lokal lagi ramai. Lokal lagi rame-rame yeah. kan. Terus gue gimana caranya gue bisa bikin brand parfum? Cuman brand gue tetap top nggak nyoba-nyoba. Uh, Karena gue carilah siapa yang jago banget di parfum orang. Oke. Okay. Gue ketemulah salah satu pebisnis parfum. Iya. Ada saat itu kan. Emang top banget nih orang bisnis parfumnya kan. Heeh. Uh, gue bilang sama dia lu tau kan gue kalau bikin brand baju nggak pernah gagal, gue gituin dia ya. Kan? Berarti gue jago marketing dong. Iya, yeah, iya. Yeah. ya kan? Nah, nah gue juga tau, lu jago buat parfum nih. Gue hmm. bilang, hm, kita kerja sama aja ya gimana. Hmm. Ntar gue yang marketingin, lu Lo dia jago marketing, eh dia jago produksi, manajemen, yeah. jago produksi. Oke. Okay. Ketemu dong. Iya. Yeah. Udah akhirnya kita bikin, dia udah punya brand parfum lain sebelumnya. Akhirnya mau gue bikin Ganji. Oh. Gitu caranya gue kemarin. Mantap. Karena kalau gue bikin sendiri, gue tau nih gue ngerti. ngerti gue ngerti. Gak ngerti. Gue taunya baju. Iya, iya. Berarti ramuan wangi-wanginya dari dia tuh? Dari dia semua, gue tinggal, gue suka ini, gue suka ini. Dia tuh yang ngarahin, tapi lu gak suka ini, tapi market lagi suka ini katanya. Hmm. Dia semua tuh. Pinter dia emang. Iya, iya. Akhirnya jadilah Ganzi. Hmm. Oh. Nah, Rukas itu lu juga? Rukas gua. Emang punya Rukas punya lu Rukas baju. Baju. Oh, baju. Baju brand baju. Kata orang kan soalnya gua sering gua kan gak terlalu tahu juga cuma sering baca-baca ini aja bilang susah dapetnya yeah. Yeah. Barangnya yang yeah, ini, yeah, barangnya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, dia gitu, Bang. Gua marketingnya ini, cing. Makeover. Kayak makeover. Coba yeah. TikTok, TikTok. Kayak gembel gitu dia gua... gantiin baju jadi keren bau Bapak. Ojo. Yeah. Oh, yeah. Iya. TikTok, TikTok Rukas Itu yeah. lu emang yeah. lu yang bikin, si Rukas yeah. ini? Iya, yeah. emang kita, gua sama partner gua ada Rubin Iya, yeah, iya, iya TikTok, TikTok Tiktok, Tiktok, Tiktok. Festivals. Tiktok. Tiktok. sekali Pak itu Tiktok. Emang marketing kita makeover. Kita mau nunjukin tai, tai, siapapun yang pakai rukas itu langsung aja rukas akan keren. Iya. Jadi maksudnya si siapa aja yang pakai bisa ya, lah ya. Rukas itu memang obat keren, Ayuh. obat ganteng. Yang ini rukas ofisial. Iya benar. Nah ini ya, nih tukang parkir ya. Oh ini ini ibu kalau ibu ini dari ini dari dia patah kita ketemunya tabrak lari kita obatin dulu berbulan-bulan. Nah, oh. Kasihan dia, kena korban tabrak lari. 6 bulan kalau nggak salah. Jadi benar-benar kita kawal. Yang make cover aja, make cover mana? Nah, nah tuh. Nah. Ini siapa nih? Ini suaminya. suaminya. Ini keren kan? Oh. Ada yang hasil hasil fotonya nggak? Ada. Nah ini ini kalau tadi tuh pemulung tuh dia tuh. Ini langsung nah. cover nih. Coba coba coba. Tapi nanti saya potong dulu rambutnya. Saya cuma pemulung, Mas. Mana bisa jadi model. Bukan. Ah, bukan bukan bocum itu tadi yang ngomong. Bukan, bukan. Bukan, bukan orang bukan. lain itu. Warna kulitnya udah. Oh. Wis. <laughs> jadi keren. Gila lu ngarahinnya gimana tim lu? Ngarahin gaya-gaya. Udah, arahin. Pokoknya yang penting lu bersih dulu deh. Iya. Karena kan kita lihat oh ini orang kayaknya bisa nih. Oh ini ini paling legend nih Pak Iya wow. nih yang berewokan nih. Tujuh puluh tahun bos. Gue udah pernah lihat deh. Anjay. Ih jadi. Ini dia keren nih. hampir sekarang kita masih kontekan sama dia nih. Ini di mana dia? Tuang parkir di mana? Di Ben Hill. Oh. Di Ben Hill dia. Paling bawah biasanya makeover. Lukas nih gokil nih kalau gue lihat. Orang-orang pada pada komennya gitu bang, nih susah nyari barangnya. Emang susah nyari barang. Iya bro? karena kita jualannya limited tuh satu jam satu jam itu. Terus nggak produksi lagi? Kalau dasar nggak nggak produksi lagi. Oh gitu cara lo ya? Itu nggak pernah biar. produksi lagi. Uh. Agres Agresnya ini kan? Komputer kan? Iya. Yeah. Toko-toko komputer. Main nah, Pak Cepi abis makeover dia. Pak Maka Cepi apa nih? Profesinya? Yang tukang parkir yang tadi. Oh yang tadi? Yang tadi, gue makeover oh, lagi. Ini oh. cukur jenggot ya? Iya. Mm -hmm. Diwarnain rambut? Ya udah rambutnya diwarnain sama dia. Anjay, Anja. Eh, sekolah gini keren banget ya? Keren ya, ya. <laughs> <Pak Cepi. laughs> Oh, oh. Iya. Iya, ya. kalau misalkan nggak pakai baju parkir orang serem sama dia. Ojol yang rambutnya putih ya. Yang keren banget kayak bule. Yang mana? Bukan ini kali. Oh, bukan. Bukan Rukas lu mau ngaco sih. Ojol ya. Enggak, enggak gua rasa Ojol belum pernah gue. Oh, yang mana yang brewokan? <in> ya. Grab, Grab, ojol bukan Grab. Rambutnya putih, rambutnya putih, rambut putih. Coba rambut putih ada nggak cum? Rambut putih ada, cuma <in> bukan ojol ojol ah gitu kan teman <laughs> kalau dia matanya ini gak ada satu, satu ya um, ini pemulung hmm. coba mana cari yang rambut putih, rambut putih coba coba putih, ada putih tuh, awal -awal. ini kali ini yang, yang, jenggotan panjang ini bukan. seniman gak pakai jenggot dia ah ya, udah cari ayo cari biar puas nih deh. Yeah. Ya. ojol ah gitu kan. rambut putih pakai jenggot rambut putih ya. pakai jenggot bukan rukas kali <laughs> bukan rukas <laughs> kali bukan. Ruka sekali. <laughs> Rambut putih selain CP siapa Cung. Rambut putih selain Pak Cepi, tadi yang jenggot Pak siapa tuh namanya lupa gue. Oh, ini kali. Ini kali Jeremy Thomas. Eh, Jeremy kali. Thomas. Jadi <laughs> <laughs> pun Jeremy Thomas. Thomas, Thomas. Kali udah udah keren ya Mari, hmm. udah. Bukan? Nah, ada lagi. Nggak ada. Udah. Abis ini Pak CP udah. Dia orang kedua nih Pak Dedi ini. Oh pertama sih Pak CP itu. Pak CP pertama. Cepi pertama. Dan alhamdulillahnya gue ketemu Pak Cepi kan langsung makeover tuh yang tadi tuh yang kakek kakek tuh. Mm. Abis gue jadi gue ketemu tuh dia umur 72 puluh dua eh kalau gak salah udah tua banget deh. Kembar yeah. parkir gue makeover akhirnya nalan-nalan ngobrol makeover hari ini gue makeover minggu depan kan viral tuh abis kita posting tuh yeah. tiga hari setelah itu temen gue punya brand baju muslim kan diajak uh. umroh Pak Cepi. Oh iya. Yeah. Nelfon gue cuma boleh nggak brand gue ngajak Pak Cepi umroh. Gue bilang ya silakan Jun uh -huh. gue bilang Juna namanya kan. Diajak umroh tuh sama si Juna. Rezeki seru Pak Bulk Cepi. Rejekinya. Nah ini, putih tuh. Enggak, Pak Cepi. Pak ini. Cepi juga. Ya, udah, enggak ada, enggak ada. Udah. Enggak ada, salah, udah. salah orang. Salah brand, salah brand. bukan Rukas. Salah brand udah. Katanya di sini Pak Cepi mau lu ajak ke Mali katanya. Kasian <tuk> sih ya. Mbak <tuk> Mako, apa? Jadi tukang parkir di sana deh. Udah gitu Pak Cepi nolak lagi. Engga, Engga enggak mas, enggak mau, saya enggak, enggak mau. Saya enggak mau. Saya udah Kalau ada job foto boleh. Iya. <tuk> 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 di sini aja. Saya si, udah lihat di TikTok ya mas. Bocok nggak? enggak mau lihat saya. Kentakinya palsu gitu. Jadi sebenarnya Rukas tuh gimana jadi nggak ada stoknya? Eh bukan nggak ada ready stock. Nggak ada gimana? ready stock, kita nggak ada ready oh. stock. Kita tuh per season aja. Jadi, jadi hari mau ini nih, mau, mau kita mau rilis tanggal sekian. Ya udah tanggal sekian aja rilisnya. Oh, orang belinya? Ya udah di website. Tapi saat jam saat di saat rilis waktu itu habis itu udah lu enggak ready stock habis lagi. Habis itu udah lu enggak ready stock lagi. Biasanya yang jual tuh reseller tuh. Iya. Tapi gue jual kaos 300, reseller jual 1, juta, 1,5 dan laku gue ya. bingung. Iya, Reseller kan harga udah. Dia belinya ya. pada saat lo buka itu berarti. Gua buka dia? itu. Jadi pas saat gue buka itu, kan gue jual gua 500 buka piece. Website-nya Rukas. 500 piece. 300 piece ngambil reseller, cing. Oh. Pinter. Jadi orang tuh emang gak bisa beli karena diambil reseller. Tapi emang bisa beli banyak orang. Bisa gak? Enggak sebenarnya. Jadi dia akun. mainnya pakai akun banyak. Oh. Cue emang cari pedagang ininya, emang. Ininya website atau apanya Rukas? Dia tuh jatuhnya emang pedagang sih. Instagram itu ada tulisannya. Terus jualnya di mana? Di website. Website. Hmm. Apa websitenya? Ada tuh di itu di bio. Lukas. Shop. Hmm. Jadi kalau orang, orang buka website tuh nggak ada barangnya. Nggak ada di solot tulisannya. Ini yang terakhir gue jual nih. Sekali-sekali kalau... sekali, uh, ini berapa piece biasanya? Macam-macam. Ya? ada yang tergantung season itulah. Uh. Jadi nggak nentu kalau kuantitinya. per hmm. ber berapa bulan sekali lo bikin ini ada ada ininya enggak ada jadwalnya gak? enggak Nggak. kalau misalkan bisa ya maunya sebulan tiga kali. Cuman uh. kadang sebulan dua kali. Kayak bulan ini bulan ini sebulan cuman dua kali. Dua kali. Dua kali. Dua kali. Karena kita nunggu hal yang menariknya. Kayak sekarang nih minggu depan ya. Ini tayang kapan? Oh, Desember, Desember. Oh Desember, ah. nah masih bisa, udah bisa gue ceritain berarti uh. Kita kolaborasi jadi gimana? Gue pengen collab sama seniman. Gue bilang. Iya. Yeah. Cuman gue bosen nih kalau collab sama seniman ya udah seniman yang udah gambar gitu yeah, doang gitu. Iya. Gue ya. pengen nyari yang oke. Okay, gue bilang. Akhirnya gue nemu seniman pelukis tangannya buntung dulu. Pakai apa? Mulut. Pakai kaki. Oh, pakai kaki. Uh. Jadi kita bener-bener, benar ada nih gue nih. Jadi kita bikin produk sama dia. Akhirnya keren banget, keren banget. Jadi hasil gambarnya dia. Kita taruh di di baju. Oh, ada nggak pesan Belum, akun. belum. Kita tampilin. Kita nggak, tampilin. akun ini, ya, akun sosmed. Nah, ini ya, ini oh, akun sosmed. Oh, oh, ada. Iya. lu mau di mana? Nyari di, di Google. Oh, adalah seorang seniman disabilitas asli Keren banget, nih, gitu di mana tadi di Malang ya? Malang dia, Gue kemarin baru balik dari Malang ke tempat dia. Oke, dia. menggunakan kaki dengan menggunakan kaki aja bisa hmm. ini. Gimana menurut kalian hasil dari lukisan hmm. Pak Sadikin? Jadi kita kalau nggak nemu sesuatu hmm. yang menurut kita oke okay banget ya udah nggak usah dipaksain rilis. Oh. dari sampai kita ketemu Pak Sadikin ini, ini gue ambil Lush. dari atas keren banget. Yeah. Gue bilang gue halo, ini orang pecah nih gue bilang itu bikin buat kaos? Buat kaos. Jadi sablon di kaos, kaos gitu? Iya. Oh. Kan pas banget bulan November itu kan ada hari pahlawan ya. Hmm. Yeah. Ya udah kita bikin untuk meng mengenang jasa para pahlawan. Oh. Karena menurut kita Pak kini ini adalah pahlawan luar oh. biasa juga sih. Iya, iya, iya. Oh begitu. Okay. Segitu Ange. nasionalisnya gua banget. Ange. Oh parah, parah. Serius gua tapi serius gua Iya, yeah, iya. Yeah, Gue yeah. segitu cinta Indonesia nya. Makanya mau nyari bini juga Indonesia. Iya, mm -mm. benar. iya Entah orang pada ngomel-ngomel nggak -ngomel dapet rukas, emang berarti emang nggak ada readingnya ya, nggak ada ready gak ya. ada ready-nya. Ready berarti harus, harus ngikutin set. terus tuh ya, kapan harus mau rilis, kaya kapan kaya mau kalau rilis. lo nggak mau ngikutin terus, lo harus punya duit beli di reseller aja. <laughs> bener dong. Iya bener sih. Bener. bener karena lu sready ready aja, lo belum tentu dapat. Lu standby aja belum tentu dapat. Karena si yang gue tangkap ya gue nyari tau juga kenapa sih orang udah standby tapi nggak dapat. Gue nah. juga yang kena marah kan. Ya. Jadi katanya si reseller ini pakai namanya bot. Hmm. Hmm. Jadi dia bisa nahan stok gitu loh. Uh. Jadi, jadi orang orang nggak bisa masuk. Orang gak bisa masuk. Dah. Jadi sampai dia pilah-pilah gue. Ant Antri gua, dulu iya sama kali. mau sama beli ini mau, iya. ini, mau beli ini, mau yeah. beli ini. Stoknya baru, baru dibalikin baru orang bisa beli. Terus lo nggak ituin? Udah capek, gue dah. Gua susah dari, juga ya. Susah juga. Nah Nahannya gimana kalau gitu? Iya. Ya? Nah udahlah dia udah pintar. Emang kerjaan dia nggak sih? Jadi kayak tiket konser. Yeah. Iya. Yeah. Mereka pakai gitu juga pake caranya. Pakai gitu juga cara yeah. nyawaan kita kadang nggak bisa beli kan? Lu dari awal Rukas tuh begini, memang cara jualannya, atau? Enggak awal di Toppet, ya biasa aja. Tapi begini, biasa. tapi begini, tetap begini, tetap begini persisian. Dulu uh. malah lebih jarang tiga bulan sekali gue rilis. Orang nggak lupa sama Brand lu? Enggak, itu yang jadi pertanyaan. Jadi orang malah jadi nungguin. Oh. Dan tiga bulan itu kita nggak ada story sama sekali, lu diem aja. Kayak sekarang ini nggak ada rilis ya, lu ke Instagram rukas, ya nggak ada kegiatan apa-apa. Aneh banget ya. Uh, iya. Kalau dipikir-pikir aneh, tapi bisa gitu ya. ya. bisa karena ketika gua muncul kayak sekarang nih gua udah sebulan diam. Hmm. Tapi nanti kan gua rilis tanggal 26. 24 gua muncul dengan nanti sore gua mau posting produk. Gua collab sama seniman yang luar biasa. Tiba-tiba keluar Pak Sadikin gitu kan. Yeah. Orang kayak anjir. Iya, yeah, ada Jadi ceritanya dulu nih gebrakannya apalagi nih orang nih gitu uh. kan. Iya. Yeah. Ya ini ini tiba-tiba gua -tiba keluar photoshoot, di buat halaman di teralis penjara, onat tiba-tiba di borgol. Uh. Dua bulan hilang tetap borgol onat kan aneh gitu menurut orang kan. Uh. Jadi emang orang jadinya nungguin, nih orang mau ngapain lagi, nih orang mau ngapain lagi. Iya, iya, iya. Gitu. Rukas, oh baru tahu gue, pantesan orang-orang pada ngomel-ngomel. Saya lihat-lihat. Hmm. Ternyata karena emang gak ada barangnya. Memang ya. limited, udah. limited, udah. Limited emang. Udah ada yang malsu-malsuin belum? Banyak. Hmm. Oh banyak. TikTok. Cuman kayaknya orang-orang tahu deh. Kalau itu palsu ya? Kayaknya tahu deh itu palsu. Kayak tahu KFC palsu aja yeah. dia. <laughs> karena dia jualnya... <laughs> Maksud gue kalau malsuin masukin jual mahal sekalian lah Yeah. Lo maksudnya jual gocap? Ya yeah, udah <laughs> jelas <laughs> dong. Yeah. Kalau jual gocap udah terlalu jelas yeah. dong yeah. itu. Ya maksudnya gue jual tiga ratusan, reseller jual sampai satu juta, satu setengah. lu biar cepet terjual jual seratus, dua ratus, ya orang kayak curiga. Curiga sih. Masa iya kata. Naikin, naikin kalau mau jual palsu. Yeah, iya, iya. Dua juta gitu. Nah, jangan terlalu mahal juga. Lima ratus aja udah untung 500 lima ratus. Tapi celana celana jeans rukas pernah laku sampai lima juta di reseller. Hah? 5 juta. Kenapa tuh? Gue juga gak tau. Apa spesial? Maksudnya celana gimana? Ada kalau lo search luka Season 8, harganya sekarang udah gila-gila. Jadi setiap, misalnya ini celana salt nih. Yeah. Besok kita rilis celana baru. Yang ini harganya makin gila. Naik. Makin naik terus. Kita rilis kaos baru nih, kaos yang ini harganya makin naik. So, kalau search celana Season 8, luka Season 9. Coba cari yang? Harganya gila-gila. Padahal dulu kita jual tuh 200. Tuh? Di, marketplace. di marketplace ada, di tiktok juga mungkin sekarang udah ada ya? Enggak, berarti lu <coughs> orang nih nggak tahu ya lu bakal ngerilis celana atau kaos gak tahu, gak tahu, atau pemeja atau polo shirt nggak tahu orang gak ya gak tahu. malah gue pernah rilis uh, tanpa gambar itu masuk Hah, gimana sih? jadi gue rilis oh, gue rilis cuman gelap gue cuma bilang ini atasan orang nggak tahu desainnya apa cuman benar-benar hitam doang orang tahu itu tapi apa. ada harganya Salt. ada harganya berapa harganya harganya pada saat itu gue rilis flanel itu, itu 400 kalau nggak salah Oh berarti 400 orang bisa kira-kira nih ya, 400 nih kayaknya ke meja atau nggak, apa. apa? Enggak, gue kasih tau. Oh lo kasih tau? Atasan pokoknya. Oh ya atasan. Oh atasan. Unik, unik. Ada gak celana? Season Dan salt. Padahal itu uh, istilahnya flanel. Flanel. Kaos juga pernah gue gituin. Gak ada di sini, apa di... Cari aja di, di Google Ruka Season 8. Itu Google itunya predictionnya season 9. Season 9 juga ya dia berdua lah tuh balap-balapan. Ini mah Yahoo. Jangan <tuk> di sini skor di skor Google. Iya, di Yahoo. Kata Yahoo hello gitu. <tuk> 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 season 8 lah, season 8. Luka langsung. Oh, 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 ngajarin langsung orang. Itu <tuk> luka, itu. Season Halo 8 dan season 9 lah, tentu itu. Nah, ntar gue gitu. Oh ini harganya semenjak Ini season berapa? Ini season 9 9 3,4 Mosa 3, 3, 3,4 Itu Ready stock silahkan order ya kakak Tapi kan ada yang beli nggak? 3,5 juta? Ada Aslinya Ada Ada Aslinya 300 Ya Aslinya 300 Aslinya 300 Dari gua ya pada saat itu 300 Tapi naiknya tuh nggak langsung Oh. Naik 700. Ntar gua keluarin jenis lagi naik berapa. Naik. Jadi kayak barang rare gitu loh jatuhnya. iya, iya, iya. Ada, sekarang orang masih nyari. Ya dulu modelnya Chef Juna. Sekarang nih season berapa nih lo berarti udah? Oh sekarang udah season 12 ya? Oh. Atau 13 gitu. Nah, ini season 8. Ini juga gila dia. 2,3. Luka season 8 caviar letter. Sekali pakai doang kekecilan. Iya, dan mereka rata-rata jual second. Oh jadi bukan baru, bukan? Enggak, jarang yang jual baru. Iya maksudnya dia beli emang untuk dijual lagi gitu? Iya jarang. Jarang emang? Enggak, kalau misalnya beli buat jual lagi langsung kalau udah selama ini, ini kan udah bertahun, udah dua tahun. Iya ya? iya. Biasanya udah dipakai sama dia. Tapi masih ada labelnya. Siti, iya. Ini foto pas baru beli. Iya ya? kali ya. Foto dulu sama dia. Dari Kabupaten Magetan sekali pakai doang. Kalau sekarang yang lagi naik banget kaosnya. Hmm. Kaos rukas juga ada yang udah sejutaan, sejuta lebih. Di, di reseller. lu beli aja, Cung. <laughs> rugi dong jatuhnya dong. Orang gua rugi dong. Juga. <tuk> <tuk> ya, ya, ya. Kayak kemarin gua kan kemarin kan kantor ganji kan di Bekasi kan. Ya. Terus gua lagi, gua ingat gua mau ke sini. Oh iya gua mau bawa parfum lagi, gua bilang. gue Gua nonton sama nyok cewek gua sama nyokapnya. Nonton di Lotte. Kan janji kan ada dijual di Lotte kan. Gue beli kasirnya nanya, mas bukan mas yang punya ya? <laughs> <laughs> gue bilang, iya support diri sendiri <laughs> <laughs> ya. daripada gojek gojekin lagi kan repot kan ah, di lote mana sih? Shopping lote shopping Avenue. Avenue. oh lu jualan di situ? jualan, ya. di Aion tau enggak? Aion yang bawa tuh? tau ayon di Aion ada oh, kita di, offline main juga di department store-nya gitu yeah. ya? iya oh lu jual di oh, situ juga? udah gua beli aja lah, gua ya. bilang Mas Mas bukan yang punya. Iya Mas Mas bukan yang <laughs> punya. Support diri sendiri. Ya? <laughs> <laughs> support diri sendiri. Oh, support ini, diri. Ini yang gue pakai nih ya. Ini juga gila nih. Apa nih rukas sih? Rukas Harganya rp ratus gue jual. Sekarang udah satu koma dua. Terjual sepuluh laku. Tuh dia tadinya ada size M, size XL punya nah, tuh. Tinggal. Size M open segel udah abis Tinggal M. Tinggal M. Iya. Aku. Hah. Tiga ratus gue jual. Iya, ini memang masalah rare-nya. Iya, rare Orang udah nggak ngeliat desain, udah nggak ngeliat apa. Pokoknya, kayaknya orang udah sekarang mungkin mikir rukas udah pasti laku Rukis. aja, reseller. Dan ini cuman untuk nyambut tahun naga aja. Iya. Gimana nanti pas sadikin nih, yang ada ceritanya dilukis sama orang yang... Iya, uh, iya, iya. Ada story-nya iya. ya. Topi juga lo bikin? Topi bikin, Cing. Jadi lo apa aja sebenarnya nih ya? secara sekarang sudah. Rukas tuh Rukas tuh udah banyak, topi udah, celana udah, kemeja udah. Jadi iya, sekarang kita ada bagi ya. dua nih, ada Rukas, ada Rukas Taylor. Rukas taylor tuh baru lebaran kemarin lah mulai. Rukas Taylor itu lebih ke semi rapi lah, semi formal lah. Oh. Nah, di situ tuh kemeja, topi kulit, jaket kulit ini. Tapi cara nah. jualannya sama? Jualannya sama. Per season juga. Per season aja. Oh, oh ini. boh. Jeremy Thomas. Jeremy Thomas. Jeremy -jere -jere. Thomas. <tuk> <Apis>. Jadi <risis> tiga kali dia jadi model rukas dia. Oh iya. Langganan. Keren sih. Tiga kali dia. Keren sih dia bang. Om. om Jer. Bang. bang Abdel sih menurut gue. Iya. Selanjutnya. Iya. Untuk. Sempat kepikiran tau kucing. Jadi apa gue? Ha? di uh, ya model enggak, lu jadi tukang parkir, diganti Nggak, oh, enggak, lu kan gua, udah keren gua bagiannya di makeover <laughs> lagi <laughs> lu kan udah keren sehari-hari bang nah lu <laughs> di makeover ya, jadi tukang parkir lewat ya. kepikiran nah, oke okay. cing abdel jadi model lukas keren nah, nih. keren sih menurut Pada gua lagi, kan yoi. menurut gua keren sih untuk uh, segmen bapak-bapak -Bapak, ya? iya, lima empat kan eh, lima 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 ya lima nih kan beuh iya yeah. sama temon sekalian ah, iya. <laughs> enggak ya jadi ah, enggak keren jadi bang temon mana sekarang, bang? lagi Dia lagi sibuk dia Sibuk ya? Nyari job <laughs> Hai. Nggak dia ke Maluku dia, ke Maluku Oh iya? Sebulan kalau, oh, iya. Sebulan, kalau nggak salah Pilkada ya? Serius? Iya Oh ini pilkada Pilkada Kampanye Kampanye oh. Sibuk dia beneran Bener sih, Bang lu cocok sih buat Iya cocok kan Jadi Oke, Thomas lah, aja bisa Tolong-tolong okay. di kira-kira eh, yang pas apa gitu Iya nanti kita kita aturin lah Nah mantap nah, mantap Cocok sih kalau menurut gua sih cocok juga. sih Iya iya Tapi Cocok sih Udah berapa menit ini? Wah, panjang nih. Anjir. Berapa? Dua jam. Ah, dua jam. jam? Oh iya ya, udah. Enggak lah. Eh iya, e, e, tadi kita do, mulai jam do, e. satu kurang ya? Ah, anjir. Ya, okay, yes, okay. jam lebih lah. Oke oh, ah. lah. Bocum, thank you ya. Terima kasih. Bocum. Bocum, terima kasih. Ahmad, Ahmad, Ahmad. Eh, jangan lupa bilang ke Koto tadi. Koto Ibrahim. Koto Ibrahim Bari. Nah, Mr. Bari. Mr. Bari. Mr. Bari kalau ternyata masih kenal sama Mister Bokum. Mr. Bocum. Mr. Ternyata masih ada koneksi di antara kalian. Misalnya, saya menerima kasih, saya Mr. Bari. Hah? Dalam dua jam, Ah, salam buat keluarga oh, Somari bahasanya. Coba Bahasa. tahu kan nanti nonton ya. Oh iya iya, siapa tahu. Siapa tahu sukses selalu ya, Rungkas yeah, yeah, dan yeah, yeah. lain-lainnya dan Amin. Ganzi juga. Ganzi terima juga. Iya. Yeah. Oke lah, kalau begitu saya ketemu lagi di Oh, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on, on the, the weekend. Oke Oke oh, oh, Terima kasih banyak.